alamin wa salatu ala ashrabil anbiya wa musli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shurah li sadri wa yasir amri wa halul unkilatan min lisanin yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kepada semua teman-teman di mana berada di Malaysia, di Indonesia ataupun di negara-negara lain Alhamdulillah pagi ini sekali lagi kita bersama dalam majlis ilmu mengenai manuskrip Melayu di bawah program syarahan maya mengenai manuskrip Melayu anjuran ISTI IIUM. Majlis ini kali ini adalah kali ke-11 ceramah seperti ini diadakan dan majlis ini sebenarnya anjuran IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia yang memberi sokongan padu dengan rangkaian anggota-anggotanya di seluruh negara dan juga dengan kerjasama perpustakaan IIUM Gombak sistem ini di samping boleh di guna pakai melalui Zoom peng para pengguna juga boleh mengaksesnya melalui iStack e TV. iStack e TV satu kemudahan YouTube. saya sebenarnya merasa Amat gembira sebab pada hari ini kita mendapat seorang penceramah yang begitu uh, berpengalaman dalam bidang penyelidikan manuskrip Melayu khususnya tentang pengobatan penyakit penyakit uh, di Nusantara ini. Uh, saya tahu beliau memang banyak uh, menjalankan penyelidikan di di apa di Riau pulau ke kepulauan Riau dan juga di Riau daratan di Jakarta dan lain-lain tempat dan saya sebenarnya kenal ibu Dr. Mujizah ini sudah amat lama, sudah agak lama sejak saya kerja di perpustakaan negara dulu. Iya betul. Ini mak. sudah 30 tahun sudah sudah mengenalnya hanya sejak uh, 2 3 tahun ini tak pernah jumpa sebab kami tidak yeah. boleh ber uh, bergerak ke mana-mana uh, secara umumnya saya ingin menyebut bahawa uh, bidang uh, perubatan tradisional ini adalah suatu bidang yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu dari dahulu hingga sekarang. Ia melibatkan kehidupan kita semua sejak kita mula lahir oh, ataupun mungkin sebelum lahir lagi sehingga yeah. kita uh, mengakhiri hayat kita di dunia ini. Dan orang-orang Melayu Mempunyai banyak pengalaman tentang perubatan perubatan tradisional ini hasil daripada pengalaman hidup aa, dari satu generasi ke satu generasi yang lain, dan semua ini aa, kita dapat manfaatkan rekod-rekod tulisan pada manuskrip Melayu yang terdapat aa, di banyak tempat aa, di Nusantara ini bahkan di Malaysia saya difahamkan di perpustakaan negara ada lebih pada 50 naskah manuskrip Melayu dan di perpustakaan ini sendiri ada 2-3 naskah manuskrip Melayu termasuk satu naskah yang ditulis oleh Uh, Nuruddin al-Raniri uh, hmm. uh, iaitu kitab perubatan satu perubatan Arab yang dia uh, dihuraikan, disyarahkan oleh hmm. Nuruddin al-Raniri. Tajuknya dalam bahasa Arab saya tidak begitu ingat. Dan hmm. seorang student kita sekarang di peringkat sedang mengkaji kitab ini eh uh, di, um, kajian beliau di peringkat S2 di Indonesia ataupun di Malaysia dipanggil Masters mm -hmm. dari sudut uh, unsur Islam dalam perubatan Melayu. Saya, saya jangka student ini hadir bersama di majlis ini. Ya, yeah. bisa berbagi <laughs> pengetahuan Pak. Ya, yeah. jadi itu sebagai mukadimah asas Uh, sekarang saya ingin uh, memperkenalkan Ibu Dr. Mujizah ini secara lebih detail melalui biodata beliau. Ibu Dr. Mujizah adalah peneliti utama di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jakarta. Sebelum Maret 2020, beliau adalah peneliti di Puslitbang -Pus Lektur, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Saya perlu membaca secara uh, slow sedikit sebab istilahnya tidak begitu biasa dengan kita walaupun kita faham. Sejak 1988 sampai April 2020, Beliau adalah peneliti di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan terakhir beliau ialah di program doktoral Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universiti Indonesia dan beliau lulus pada tahun 2006. Beliau juga menjadi pengajar filologi dan kodikologi di sana dalam tempoh berkat dalam tempoh 2000 hingga 2018. Beliau juga menjadi assessors dalam bidang seni tradisi warisan budaya dan mitra bestari pada beberapa uh, uh, jurnal terkreditasi nasional. Karya beliau adalah banyak dalam bentuk buku dan juga artikel jurnal. Antara buku beliau ialah Hikayat Negeri Johor 1996, Martabak 7, 2004, Iluminasi Surat Raja-Raja Melayu 2006, Skriptorium dalam Naskah Riau 2013 dan lain-lain lagi. Uh, seterusnya saya ingin juga menyebut menerangkan secara lebih detail sikit tentang uh, pengobatan uh, tentang ceramah pada pagi ini yang berjudul pengobatan penyakit perempuan dalam manuskrip Melayu uh, saya bacakan secara ringkas abstrak kesehatan menjadi bahagian yang sangat penting bagi perempuan Melayu yang mempunyai peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Dalam beberapa manuskrip Melayu seperti kitab tik dan ilmu tabib daripada abad ke-19, terakam pengetahuan lokal atau etnomedicine Melayu tentang jenis-jenis penyakit perempuan dan cara pengobatannya. Perempuan rentan terkenal terkena penyakit kerana kodrat perempuan sebagai ibu yang melahirkan. Sejak remaja hingga dewasa, perempuan sudah mengalami gangguan kesihatan. Mulai dari haid, mengandung, melahirkan dan beberapa penyakit alat reproduksinya. Penyakit barah, busung, darah, pendarahan dan sengguguk merupakan penyakit-penyakit yang sering menyerang perempuan. Berbagai obat yang sebahagian besar berasal dari tanaman dan binatang diramu dengan ukuran tertentu agar penyakit perempuan Melayu cepat sembuh. Jadi, segala ilmu yang terkumpul ini sekarang banyak tersimpan dalam manuskrip Melayu. Tetapi kita merasa risau bahawa manuskrip-manuskrip manuskrip itu sebahagiannya akan punah dalam tempoh yang terdekat sebab khususnya dari segi cara penyeliaan dan iklim di rantau ini. Jadi itulah secara ringkas yang dapat saya katakan tentang bidang pengobatan penyakit perempuan dalam manuskrip Melayu. Jadi untuk mendapat penjelasan lanjut saya uh, amat suka cerita menjemput Ibu Dr. Mujizah untuk menyampaikan uh, ceramahnya pada pagi, pagi ini. Saya beri masa satu jam, Ibu. Eh? Uh, sekarang dipersilakan uh, Ibu Dr. Mujizah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati eh, sahabat dalam bidang ilmu saya Pak Wan Ali Wan Mamat. Yang seperti tadi Pak Wan Ali katakan kami sudah berkenalan secara keilmuan itu sejak kami muda ya Pak ya. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. <laughs> Dan uh, perlu diketahui juga oleh mas oleh uh, masyarakat di Indonesia khususnya bahwa Pak Pak Wan Ali Wan Mamat ini adalah seorang dokumentasi manuskrip yang giat. Jadi manuskrip Melayu yang ada di Jerman, yang ada di Rusia, semua itu sudah dikatalogkan oleh Pak Ali Wan Mamat, termasuk juga katalog naskah Melayu yang di Perancis. Jadi Pak Wan Ali Wan Mamat, saya bangga dapat bisa berbagi dan berdiskusi pengetahuan yang selama ina, selama ini kita geluti bersama uh, para hadirin di sini uh, baik di Malaysia uh, Indonesia atau uh, di uh, masyarakat di luar di Asia Tenggara yang bergabung di dalam uh, diskusi ini sebagai uh, masyarakat Melayu mungkin saya ingin berpantun dulu Pak Ya ya silakan silakan air beriak tanda tak dalam air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucap salam kepada peserta diskusi sekalian. Beriring balam dengan merbah, balam beriring di bulu buku. Sambutlah salam dengan sembah, sembah bersusun jadi sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh uh, saya share screen, Pak? Ya, yeah, bisa, bisa. Uh, seperti tadi, Pak Wan Ali katakan bahwa dalam kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana uh, apa, isi manuskrip kita yang uh, um, banyak menggambarkan tentang pengetahuan lokal dalam pengobatan penyakit, khususnya penyakit perempuan. Tetapi, saya mungkin akan memberi gambaran lebih dahulu kepada masyarakat uh, di Malaysia yang uh, apa uh, sidang uh, dalam uh, forum ini adalah memang khusus tentang Melayu Indonesia. Tetapi seperti tadi kami sempat berbincang-bincang pada bagian awal bahwa Melayu di negara serumpun ini mempunyai pengetahuan lokal yang ia uh, ya, ya mempunyai keterikatan karena kita memang pada masa lalu adalah sebagai satu punya sejarah kesatuan sebagai bangsa serumpun jadi ini yang harus kita gali bukan hanya uh, yang dari Indonesia tapi juga dari dari uh, negara Serumpun lain dan kalau bisa bahkan kita bisa mengajukan uh, apa uh, pengetahuan lokal dalam pengobatan penyakit perempuan ini ke tingkat global misalnya di dalam uh, waktu itu saya sempat berdiskusi juga dengan Ibu Pudensia yang banyak uh, punya pengalaman di dalam pendaftaran warisan budaya tak benda wah ini bisa kita uh, kalau nanti penelitian di tingkat uh, Indonesia dan negara serumpun di regional itu sudah dilakukan kita bisa ajukan sebagai warisan bersama ke Memory of the World gitu jadi yang penting sekarang adalah bagaimana penyelidikan. Kalau di Malaysia disebut penyelidikan Pak Ali ya. ya kalau ya, di ya. Indonesia itu penelitian. Jadi ya. bagaimana kita melakukan penyelidikan terhadap kekayaan pengetahuan ini dengan bukti-bukti, data-data yang faktual yang bisa memberi keakuratan data itu. Nah izinkan saya pada pada kali ini. Uh, saya akan mulai dengan Hasanah masuk manuskrip pengobatan di Indonesia. Kalau tadi Pak Wan Ali katakan di perpustakaan negara Malaysia aja ada 50-an naskah, kemudian istak juga menyimpan uh, uh, beberapa gitu. Itu juga sama halnya dengan manuskrip pengobatan di Indonesia. Tetapi di Indonesia itu kan Pak etnisnya itu ribuan ya, ribuan. Ya, ya. Nah, Melayu itu adalah salah satu bagian dari uh, kekayaan etnis di Indonesia. Jadi, nah yang Melayu yang Melayu Indonesia ini yang akan kita gali untuk kita untuk kita uh, apa? Uh, kaitkan dengan uh, kehidupan tradisi pengobatan yang dulu terekam dalam manuskrip yang juga diwarisi hingga saat ini melalui tradisi pengobatan yang masih ada di di masyarakat. Nah, di Indonesia kita punya punya tradisi apa eh, di Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Bali, Sasak, ini semua mereka mempunyai eh, apa khasanah tradisi pengobatan dengan bahasa dan aksara yang berbeda. Kalau kita di Melayu tentu aksara Jawi bahasa e, Melayu tapi ada juga yang direkam di dalam aksara Latin ya pada abad-abad kemudian tetapi kalau di Jawa itu tradisi pengobatannya direkam di dalam bahasa Jawa dengan aksara Honore Coroko terus ada aksara yang disebut Pegon kemudian di Sunda juga gitu Sunda juga tentu di disampaikan dalam bahasa Sunda dengan aksara juga yang ada aksara Pegon yang e, kalau di kalau di Jawa dan Sunda itu pegon itu aksaranya, aksaranya dari tradisi Arab, tapi bahasanya daerah. Sama juga di Sunda juga sama. Mereka menggunakan bahasa Sunda dan aksaranya bahkan ada jenis ono coroko juga cuma di dalam masyarakat Sunda disebut aksara Sunda. Bugis juga sama. Bugis bahkan mengenal satu genre yang namanya pabura. Pabura itu khusus untuk naskah-naskah perobatan yang tentu ditulis dalam aksara. Kalau Bugis itu punya aksaranya, ada aksara lontara, ada aksara serang, ada aksara jangan-jangan. Aksaranya itu banyak di, di Bugis dan Makassar. Nah, tentu di, disampaikan dalam bahasa yang juga sesuai dengan bahasa daerah, sama halnya dengan Bali dan... Dan Sasak itu juga uh, punya aksara-aksara yang kaya. Jadi uh, ini juga menjadi satu perhatian uh, bagaimana kita me, me, apa namanya, me, menyelamatkan kekayaan ini yang yang di samping uh, isi tadi pengetahuan yaitu uh, tradisi pengobatan. Kalau di Melayu sendiri di <tuh> Melayu yang di Indonesia tentu yang saya juga baca juga Pak wan Ali eh, tentang eh, apa manuskrip yang tidak berasal dari Kelantan itu yang eh, itu juga hampir-hampir bermiripan pengetahuan itu makanya saya jadi tertarik untuk eh, mengangkatnya ke tingkat negara serumpun. Hmm. Jadi di Indonesia itu kita masih mengenal kitab tip eh, sama mungkinnya kitab tip itu tip itu kan perobatan ya yang eh, ya. Hmm. apa kedokteran Tajul Muluk ini Tajul Muluk kalau di Indonesia tersebar Pak di berbagai etnis di Indonesia nih ada di Banjar ada di Lingga ada di Aceh ya kita mudah ini melihat e, naskah Tajul Muluk bahkan e, karena tradisinya hidup e, Tajul Muluk ini sudah di di apa di dicetak juga dalam e, litografi dan naskah-naskah e, cetakan Kemudian ada judulnya pengobatan tradisional, ada azimat dan mantra. Ini menjadi satu keunikan sendiri nih. Kalau tadi kita berkaitan dengan eh, tadi Pak Pak Wan Ali mengatakan ada tradisi Islam. Eh, ada memang tradisi Islam sangat kuat. Doa doa nanti bagaimana doa itu kita eh, dapatkan. Tapi eh, warisan masa lalu juga masih terlihat ini dalam azimat dan mantra. Ilmu tabib, obat-obatan Melayu ini yang primbon primbon itu juga uh, uh, apa ada sebagian besarnya yang berisi juga tentang pengobatan kemudian ada pengobatan Banjar tentu ini naskah dari Kalimantan kitab mojarobat obat-obat tradisional ilmu penyakit paburan yang tadi saya sampaikan kemudian usade usade itu juga Bali itu aduh uh, manuskripnya dia Bali itu ada tentang apa penyakit kucacar, penyakit gila sama di di hmm. Melayu juga sama penyakitnya itu cuma nanti itu berbeda karena uh, pun, uh, uh, tradisi itu kan hidup di dalam masyarakat budaya yang berbeda dengan lingkungan alam berbeda, sejarah yang berbeda itu makanya nanti uh, setiap setiap uh, kekayaan lokal itu mempunyai kekhasan dan keunikan ini kalau kita uh, apa di Indonesia juga sama seperti di Malaysia sudah ramai sebetulnya sudah banyak uh, penelitian hanya memang uh, penelitian itu masih sebatas uh, penelitian yang belum ditindaklanjuti, belum diangkat ke dalam uh, apa? ke dalam uh, uh, apa atau diangkat konteksnya ke masa kini. Nah, di dalam Indonesia beruntung uh, sudah memiliki undang-undang uh, pemajuan kebudayaan yaitu nomor 5 tahun 2017 yang uh, me me apa, me menyusun alur pemajuan kebudayaan berdasarkan uh, seni tradisi. Nah, di salah satunya ini adalah uh, manuskrip, manuskrip yang kalau dalam konteks ini kita bicara tentang obat-obatan. Bagaimana pelindungan dilakukan? Bagaimana pengembangan juga disampa, di apa, dikreasi dengan berbagai program pembinaannya seperti apa dan pemanfaatannya itu bagaimana? Jadi kalau ketika, kalau keempat eh, apa eh, pilar dari kekayaan budaya itu kita 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 terapkan untuk sampai pada pemanfaatan masalah eh, pengetahuan lokal obat-obatan ini punya potensi yang sangat besar karena obat-obatan itu tadi seperti eh, apa menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia karena ada dalam diri kita nah yang yang saya eh, eh, di Indonesia sangat ramai tradisi pengobatan itu terangkat ketika eh, masa covid kemarin ya 2000 awal 2019 sampai 2022, 2022 ujung lah ya akhir-akhir itu begitu begitu ramai. Nah itu di Indonesia juga banyak penelitian-penelitian dari berbagai kekayaan manuskrip yang tadi. Misalnya Pak Mukhlis Paeni itu pernah meneliti satu naskah Pabura dari Bugis tentang apa vaksin ya. Mungkin istilahnya bukan vaksin pada masa lalu. Bagaimana Obat-obat uh, itu dilemahkan dan di, di, dipakai untuk pengobatan. Kemudian juga Sunda juga gitu. Pak Munawar Holil ini ketua Manasa pernah juga menel meneliti tentang naskah-naskah dari Sunda. Uh, sama halnya juga dengan Jawa, Bali dan Melayu. Saya karena memang <tuh> uh, merasa, apalagi ketika uh, saya berada di Brin, uh, Bu Sastri ini. Brin itu mempunyai potensi besar untuk tadi sesuai dengan amanahnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan karena di Brin itu punya apa ilmu ilmu berbagai ilmu disiplin di situ ada sehingga budaya bisa berkontribusi pada ilmu ilmu sains itu yang saya merasa bahwa ini harus kita harus kita ambil peluang itu. Jadi bagaimana nanti tradisi pengobatan atau pengetahuan-pengetahuan lokal lain kita kita kembangkan sesuai dengan alur tadi mulai dari pelindungan, pengembangan, pembinaan sampai pemanfaatan untuk kemaslahatan masa masa kini dan ini juga meningkatkan derajat Indonesia juga di tingkat dunia bahwa Indonesia juga punya pengetahuan lokal yang yang keren gitu, yang memang karena kita eh, belum punya perhatian khusus pada itu Jadi kita belum angkat Nah, waktu pada saat inilah kita harus mengangkat kekayaan-kekayaan pengetahuan lokal itu eh, Ketingkat ke eh, eh, lokal, nasional ya Lokal tentu masing-masing di negara Kemudian eh, di tingkat nasional tentu di masing-masing negara dan kita tingkatkan kembali di tingkat regional. Bagaimana tradisi pengobatan di Malaysia? Karena Malaysia juga punya sejarah panjang dalam tradisi dan menyimpan pengetahuan lokal ini di masyarakatnya. Singapura, saya tadi sempat, saya sempat juga menghubungi beberapa teman untuk kemungkinan kita mengadakan kerjasama pengembangan penelitian pengembangan ilmu ini, gitu nah memang Singapura mungkin juga berbeda dengan dengan kita ya Malaysia dengan eh, apa eh, Indonesia yang eh, apa tra, tradisinya masih terjaga dan semoga juga masih terjaga karena kita belum mendalami jadi Singapura kemudian Brunei Darussalam saya sempat juga membaca satu tradisi pengobatan herbal di di Brunei Darussalam dan eh, kita bisa juga bekerja sama dengan Brunei untuk merealisasikan ini tadi bahwa kita itu pada masa lalu punya ikatan pengetahuan yang eh, apa yang erat sebagai sebagai bangsa serumpun ayo kita kita perlihatkan kehebatan kita pada masa lalu itu kepada masa kini bahkan bukan hanya tingkat regional tapi juga tingkat dunia ya dan kita bisa uh, uh, selidih setelah penyelidikan nanti kita bisa me memperlihatkan bukti-bukti kehebatan manuskrip ini sebagai ingatan uh, masyarakat itu ke, melalui memory of the world. Kalau kita uh, memang uh, berniat untuk uh, meningkatkan pengetahuan kita. Mengapa, uh, mengapa uh, perempuan, saya ingin bahas di sini, mengapa perempuan? Karena saya membaca juga di dalam berita-berita bahwa di dalam berita terutama bagaimana keperita, keprihatinan WHO ya, lembaga-lembaga kesehatan dunia pada kesehatan perempuan. Terutama ini saya saya berdasarkan bacaan di Indonesia ya. Di Indonesia itu WHO juga punya keprihatinan karena ada sekitar 450 juta eh, apa wanita yang terutama eh, karena masa-masa awalnya itu tidak tumbuh eh, tidak tumbuh apa ya tidak tumbuh secara sempurna sehingga banyak kegagalan perempuan itu di dari eh, aspek eh, fisik ya. Jadi misalnya kenapa perempuan? Karena perempuan tadi seperti disampaikan oleh eh, di dalam abstrak saya sampaikan bahwa perempuan itu punya kelem uh, uh, sebetulnya juga bukan kelemahan ya uh, ke kelebihan sebagai perempuan karena dia bisa melahirkan uh, apa men meneruskan keturunan melalui uh, mengandung ter uh, mengandung kemudian juga menstruasi melahirkan <tuh> nah uh, apa uh, proses ini ini me melemahkan bagian reproduksi Alat perempuan, sehingga kalau perempuan itu tidak memperhatikan kesehatannya, dia akan kur kurang bisa ber ber berkontribusi di dalam masyarakatnya. Padahal, masyarakat Melayu itu sangat mengagungkan meninggikan kaum perempuan. Mungkin ini Bu Sastri yang dari etnis Minang di Indonesia, ada beberapa etnis di Indonesia yang... Sangat meninggikan derajat perempuan, jadi perempuan itu yang seperti kalau di dalam diskusi feminisme bahwa dia hanya bermain di ranah domestik itu sebetulnya salah besar. Di dalam masyarakat tradisional, misalnya dalam satu upacara di, saya lupa di daerah timur, itu kalau perempuannya tidak ada, itu tradisinya tidak bisa berjalan. Nah, itu di situ kan memperlihatkan bahwa posisi perempuan itu penting di sini. Dan di masyarakat Melayu juga eh, saya boleh kutip ada satu eh, apa eh, pepatah elok langit karena berbulan elok bumi karena berkayu kayuan elok laut karena berikan elok bangsa karena perempuan jadi perempuan itu eh, mempunyai peran dan di dalam masyarakat Melayu di eh, kaum eh, apa namanya istilahnya tuh ya kaum kaumnya di di kekerabatannya itu juga mempunyai fungsi yang yang fungsi yang tinggi. Nah, mungkin juga karena tradisi seperti itu penghargaan pada perempuan, maka banyak kita temukan manuskrip-manuskrip yang membahas tentang kesehatan perempuan karena di, dari situlah bahwa perempuan itu harus harus sehat secara fisik dan secara mental. Di Kepulauan Riau misalnya, kita menemukan di, di Kepulauan Riau kita menemukan e, banyak manuskrip yang khusus tentang bahkan tentang perempuan gitu Bagaimana misalnya dia e, ada ilmu khusus ilmu e, manuskrip khusus yang mendiskusikan bagaimana perempuan merawat dirinya sejak masa e, mulai e, apa ngidam terus e, apa hamil? melahirkan terus mengasuh bayi itu ada khusus yang seperti itu. Nah, yang yang itu yang menjadi 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 uh, kekayaan kita ada di Indonesia itu seperti tadi saya sampaikan dia tersebar di baga melayu itu hanya bagi ha uh, hanya satu bagian dari ribuan etnis yang ada nah melayu itu tersebar di berbagai wilayah misalnya di Uh, di Pulau Jawa ada Betawi ya nah, Betawi punya tradisi pengobatan yang tersendiri sesuai dengan kultur dan uh, budaya serta lokasi alamnya tentu ya karena uh, daerah pesisir mungkin dia banyak hasana pengetahuannya itu dari laut gitu bagaimana dengan tradisi yang uh, uh, apa namanya dari uh, yang wilayahnya seperti uh, apa e, Melayu di Kalimantan yang wilayahnya hutan tentu nanti perobatannya dia dari kekayaan daun-daunannya yang 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 tinggi gitu nah itu e, kekayaan ini yang sebetulnya menjadi kewajiban kami para peneliti untuk mengangkat gitu dari masing-masing etnis Melayu di Indonesia saja itu e, di apa tersebar luas gitu terutama juga yang belum ter belum tergali itu adalah di wilayah-wilayah timur, misalnya Papua. Papua selama ini kita jarang sekali mendengar bahwa Papua punya manuskrip. Pasti dia tradisi lisan. Siapa uh, siapa sangka ternyata teman-teman uh, kami dari FIBUI itu berhasil me me apa, menginventarisasi bahwa ada komunitas-komunitas di Papua yang mempunyai tradisi. Nah di situ dis, ada juga tradisi pengobatannya. Saya sudah mencatat itu ada beberapa manuskrip yang okay. yang yang eh, yang membicarakan tentang itu gitu. Itu pasti manuskrip di Papua, manuskrip di eh, apa Sasak, manuskrip di Bali, manuskrip di eh, Betawi, manuskrip di Kelantan, manuskrip di apa Johor. Itu pasti mempunyai kekhasan tersendiri nah kekhasan inilah yang kita kita bisa kita temukan sesuai dengan tadi dengan uh, kultur yang berbeda dengan alam yang berbeda dengan sejarah yang berbeda nah sementara di situ nanti ada juga unsur-unsur uh, yang uh, sama sebagai ikatan satu sebagai sebuah bangsa berserumpun nah itu yang yang dalam benak saya uh, kami harus uh, har, kami harus melakukan itu gitu jadi kita mulai dari di Indonesia sudah ada beberapa penelitian, kemudian nanti kita angkat ke tingkat eh, nasional. Nah, naskah apa saja yang yang banyak eh, apa eh, masih tersimpan di dalam masyarakat itu? Kalau eh, pada kesempatan ini saya memang eh, hanya beberapa manuskrip yang saya sebutkan. Eh, ini adalah asal ilmu tabib. Asal ilmu tabib ini eh, dari dari Kepulauan Riau. Nah di Kepulauan Riau ini ada juga selain asal Isul Imutabib itu ada obat-obat Melayu, ada rumah obat Melayu. Kenapa ada rumah obat Melayu? Karena di Pulau Penyengat itu sampai saat ini mungkin Pak Wan Ali dan teman-teman di Malaysia kalau hari libur nyebrang ke Kepulauan Riau dan masuk ke situs-situs yang ada di Pulau Penyengat, di situ sampai saat ini masih ada Situs rumah obat di Pulau Penyengat. Nah, di rumah obat itulah diproduksi banyak eh, pengetahuan tentang kesehatan yang terekam di dalam manuskrip. Di situ, bahkan ada salah satu obat yang saya katakan tadi, ada ibu dalam rumahnya yang dikarang oleh Umar bin Raja Haji Hasan. Jadi, ibu dalam rumahnya itu kita bisa membayangkan bagaimana si ibu itu menjadi apa menjadi ke, ke, ke menjadi orang yang punya kewajiban di dalam menjaga kesehatan ibu di rumahnya. Nah, naskah-naskah ini bahkan apa apa nama-nama penulisnya masih ada. Jadi itu masih bisa kita telusur gitu bagaimana orang-orang Orang-orang yang punya pengetahuan pada masa lalu berkaitan dengan pengetahuan ini. Jadi ada Haji Abdul Hamid bin Muhammad Taha yang, yang, me yang menulis tentang alamat surat obat. Kemudian juga ada Raja Haji Ahmad yang tentu kita tahu ini bin Haji Marhum Raja Husin. Itu naskah-naskah ini banyak kalau kita mau perdalam. Nah disinilah kita akan bisa menggali bahwa nenek moyang kita yang bangsa pelaut bangsa itu itu punya punya kekuatan dalam di dalam menjaga kesehatan. Nah, misalnya di asal-usul ilmu tabib ini eh, sebetulnya saya melihat bahwa dalam pengetahuan ini itu eh, masih diwarisi ya, masih diwarisi bahkan eh, dalam pengetahuan modern itu juga masih kita tahu kalau eh, misalnya di sini <tuh> dinyatakan bahwa Empat unsur dalam tubuh manusia itu ada empat, ada angin, ada api, ada air dan tanah. Nah, keempat unsur eh, ini harus seimbang di dalam tubuh. Oleh sebab itu eh, kan seperti kita ketahui dalam karena ada empat unsur ini kita harus menjaga keseimbangannya. Menjaganya dalam bentuk apa? Kalau kalau kita baca di kalau kita dengar di Instagram misalnya saat ini yang begitu banyak atau di Facebook bahwa tidur harus menjadi penting, makan menjadi penting, makan juga dengan cara menjaga ya. Kemudian pola-pola kehidupan. Nah hanya di dalam ilmu tabib ini di, diibaratkan dengan empat unsur bumi. Kalau keempat unsur bumi itu di dalam tubuh itu tidak seimbang, maka dia akan menjadi terjadi penyakit. Nah pengobatannya itu untuk menyeimbangkan ya kembali kepada <tuh> menyeimbangkan keempat unsur itu di, di manuskrip itu misalnya dikatakan bahwa lebih itu panas maka beri pula lawannya yang sejuk kalau kita terlalu tidak seimbang itu keempat unsur bumi misalnya kita terlalu kurang tidur maka panasnya yang akan dominan maka untuk me, me, apa namanya menyeimbangkan lagi maka beri yang sejuk begitu uh, begitu seterusnya jadi uh, uh, dalam ilmu tradisional seperti itu kemudian juga di dalam manuskrip itu ada deteksi tentang penyakit seseorang itu dari kencing dan maaf ini di sini disebut tahi karena ini pengetahuan kan memang tidak ada masalah digunakan kata itu jadi atau kotoran ya nah saya rasa saya lihat masalah uh, pendeteksi penyakit dari dari kencing ini ini juga kita temukan pada masa 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 sekarang. Mas, misalnya kalau kita ke toilet-toilet uh, di Jakarta ya ada juga yang yang uh, apa memberikan <tuh> memberikan uh, tanda atau informasi bahwa ada empat jenis uh, warna uh, kencing. Jadi misalnya jadi kalau terlalu pekat itu berarti sudah uh, 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 apa ginjal kita sudah ter, 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 apa, ter terganggu. Nah, sampai pada hal yang wajar itu yang normal warnanya seperti itu itu juga sama halnya dengan eh, kotoran kita ya nah di situ juga ada tentang penyakit balgam balgam itu eh, apa riak ya Wak, pada waktu itu balgam ini banyak saya bahas karena berkaitan dengan pada masa covid waktu itu jadi itu karena kita eh, lemah dalam sendi-sendi dan berat segala anggota maka dia akan menyebabkan demam demam yang berturut-turut itu akan menyebabkan uh, munculnya uh, apa namanya uh, riak ya riak di dalam tubuh. Nah, nah manuskripnya seperti ini masih bisa kita pakai masih bisa kita baca uh, apa dan bisa kita uh, apa uh, uh, terjemahkan karena hurufnya jelas ya jadi uh, kita beruntung mendapat warisan pengetahuan seperti ini. Kemudian yang banyak juga membahas tentang perempuan itu sebetulnya kitab tip. Ini kitab tip agak tebal naskahnya itu ada di Perpustakaan Nasional dan kebetulan kitab tip ini ada dalam koleksi Von Waal. Nah, dalam Von Waal itu lama bertugas di Riau dan dia menjadi orang yang eh, eh, apa yang peduli pada eh, budaya terutama pengetahuan eh, apa, tradisi tulis pada masa itu dari koleksi Fondowall ini saja kita bisa memperoleh sekitar 300-an naskah. Nah, 300 ratusan naskah itu karena Fondowall itu banyak eh, lamat tugas di Riau, kemungkinan besar naskah inilah eh, yang 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 berasal dari daerah itu, tapi kita harus harus baca kembali gitu ya, kan bisa dikenali naskahnya selain kalau ada kolofon mungkin dari gaya bahasa kosakata kemudian ada ada budaya budaya yang terkandung di situ itu yang bisa kita perdalam ketika kita mau melihat ini naskah dari mana gitu nah kebetulan salah satunya itu uh, kitab tip ya kitab tip ini uh, uh, dia banyak banyak membicarakan tentang uh, penyakit perempuan tetapi juga banyak juga eh, tentang penyakit-penyakit eh, yang lain, misalnya penyakit kepialu. Kepialu itu <tuh> adalah penyakit tifus, ya, tifus. Kemudian, demam kura itu penyakit malaria. Kemudian, apalagi di sini ada muntah darah. Muntah darah itu mungkin kalau masa sekarang, itu TBC, ya, karena kemudian ada batu kering. Nah, batu kering ini yang menjadi menjadi apa menjadi perhatian ketika pada masa COVID itu karena salah satu uh, tanda yang uh, di, disampaikan pada uh, apa pada pengidap COVID itu adalah batuknya kering kemudian batuk basah tadi saya sudah katakan karena banyaknya uh, riak atau bulgam di sini kemudian jika Cika itu mungkin juga saya juga tadinya sudah tidak Mengenal lagi, jika di dalam uh, naskah Melayu itu adalah uh, sakit muntaber kalau masa sekarang. Terus laki-laki dan perempuan faradnya bernanah. Nah, ini faradnya bernanah tentu kalau kita uh, apa, uh, telusuri dalam ilmu pengetahuan kesehatan itu berkaitan dengan spilis. ya, Penyakit serak, penyakit cacar, sakit mata, cacingan, uh, apa sesak nafas. Nah, ini ini banyak banyak sekali kita uh, temukan di dalam kitab tip. Kenapa kitab tip? Karena uh, apa? Uh, kitab kitab ya mungkin pada pada masanya itu menjadi acuan dari uh, ilmu kesehatan. Oleh sebab itu banyak sekali uh, jenis penyakit yang di yang disampaikan di sini. Termasuk yang yang bagi saya itu menarik dan belum sempat saya dalami adalah penyakit uh, uh, gila, penyakit gila yang obatnya itu secara islami seperti tadi eh, Pak Wan Ali katakan dalam tradisi Islam itu banyak sekali doa-doa, kepercayaan yang bisa mengobati penyakit eh, ini selain fisik ya. Kalau kalau tadi kan doa, mantra, kemudian juga ayat-ayat eh, Quran yang digunakan itu kan berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan itu juga jika kita percaya sebagai obat maka dia bisa akan menyembuhkan jadi itu menjadi menjadi satu pengetahuan lagi yang bisa kita perdalam misalnya bagaimana orang untuk menyakit gila di dalam kitab tip ini jadi ketika kita wudhu kita ketika kita wudhu airnya itu menjadi mujarab karena kan ketika kita wudhu kita kan berdoa dengan doa-doa tertentu nah wudhu itu di, di, di apa namanya di ditampung airnya dan dipakai untuk mandi orang yang sakit jiwa itu ada di dalam kitab tentu disertai dengan doa-doa yang perlu dilakukan misalnya eh, selama berapa hari selama berapa bulan selama waktu-waktu pada hari Jumat yang dipercaya oleh oleh orang muslim itu mempunyai satu mujarab ya mujarab untuk pengobatan. Nah ini ini sangat sangat kaya ya seperti tadi saya katakan bahwa di kita juga eh, apa tradisi Hindu masih kuat di situ masih ada itu eh, mantra mantra yang bisa kita eh, apa eh, tentu ya bukan kita ya karena kita bukan bukan obat tradisi kalau di Melayu kita mengenal ada dukun ada tabib ada bomo yang masih uh, mengobati sehingga saat ini. Nah itulah yang tadi saya katakan, bomo dukun tabib itu masih masih hidup bahkan waktu saya di Riau saya uh, mendatangi juga uh, paraji. Paraji teman-teman uh, masih uh, tahu paraji itu adalah uh, dukun perempuan yang membantu untuk uh, kelahiran uh, kelahiran bayi. Nah du, uh, paraji ini di di tanah Melayu saya waktu itu menem, e, me, bertemu dengan ibu Nafsia yang usianya sudah hampir 80 tahun terus dia e, apa jelaskan ini loh Bu obat untuk ini obat untuk ini dan obat itu masih masih digunakan karena e, banyak orang-orang Melayu yang datang ke situ jika dia e, me, 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 apa, menderita penyakit bahkan bukan hanya penyakit penyakit yang berkaitan dengan tadi ya melahirkan tetapi juga penyakit-penyakit lain sehingga ibu itu dengan mudah kita cari alamatnya saya ingat waktu itu di gang berapa gitu ya. Ketika sampai di situ nama itu langsung langsung diketahui masyarakat ini Bu ini Bu gitu. Nah tradisi-tradisi seperti itulah yang harus kita kita apa namanya kita apa namanya kita teliti kembali dan kita kita tolong daya hidupnya ini karena dia bermanfaat untuk masyarakat ya tadi itu bahwa dia menolong masyarakat untuk menjaga kesehatan di samping tentu ada puskesmas ada dokter tetapi kan tidak semua masyarakat di Indonesia yang tentu juga di Malaysia nanti sehingga kita tahu lihat daya hidup daya hidup pengetahuan lokal dalam tradisi ini sejauh mana dia bisa hidup. Kalau masyarakatnya itu masih ada yang berobat, masih ada yang peduli, masih ada yang percaya, maka dia akan hidup. Nah, itu yang tentu kita harus sinergikan bagaimana tradisi-tradisi eh, pengobatan ini bisa berlangsung di dalam di dalam masyarakat. Nah, kebetulan pada waktu penelitian di Kepulauan Riau, saya juga eh, ke Dinas Kesehatan. Ternyata Dinas Kesehatan itu mempunyai kepedulian juga pada tradisi eh, pengobatan tradisi. Jadi mereka eh, me, apa namanya me, melindungi eh, para para penyehat tradisi ini. Mereka menyebutnya para penyehat tradisi. Jadi eh, kalau kita ya itu istilahnya bomo dukun. Nah itu dilindungi oleh mereka. Jadi mereka diberi sertifikat. Kenapa diberi sertifikat? Agar masyarakat itu merasa aman. Karena obat kan seperti kita ketahui dia akan berdampak pada kesehatan nah itu yang nanti perlu kita kembangkan pengetahuan dari obat-obat uh, uh, tradisi ini pada uji-uji lab untuk untuk dikembangkan pada uh, ilmu modern jadi menyinergikan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern yang tentu uh, mas, uh, bisa berkembang tetapi dia juga masih hidup dalam tradisi karena kita meskipun kita hidup di masa modern kita setengah kaki kita itu masih ada di dalam tradisi. Nah, itu menyinergikan pengetahuan itu yang yang menjadi sangat penting untuk saat ini. Nah, bagaimana dengan ilmu pengetahuan tentang penyakit perempuan? Ini yang saya sebutkan tadi adalah tentang penyakit alat reproduksi ya. Penyakit alat reproduksi seperti apa yang 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 kita ketahui. Nah ini ini ada ini Pak Wan Ali dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Indonesia itu terkenal sebagai mega center tanaman obat. Kenapa Indonesia? Mungkin karena Indonesia luas wilayahnya. Kemudian ada Kalimantan, betapa dia menja, apa, menjadi hutan-hutan penyangga hidup ya untuk nafas dunia misalnya yang pada masa lalu semoga semoga itu masih terpelihara ya selain Peru dan Brazil kalau tidak salah yang menjadi itu nah di di Hasanah eh, apa eh, hutan itu tentu banyak sekali varietas obat yang ada jadi eh, itulah makanya dikatakan Indonesia menjadi mega center tanaman obat dunia Nah, ini Bu Sasri menjadi penting kita ketika program PEE untuk ekspedisi dan eh, apa? ekspedisi dan eksplorasi varietas-varietas tanaman obat itu harus kita gali sehingga kita sama seperti seperti ilmu-ilmu sains ya, bahwa dari aspek budaya itu juga misalnya bahwa rempah yang ada 31 jenis itu Dipercaya e, oleh masyarakat e, menjadi obat gitu untuk menghangatkan tubuh. Tadi kalau karena badannya terlalu dingin maka perlu kehangatan. Kehangatannya dengan apa? Dengan obat-obat rempah. Rempah itu di Indonesia kan sangat kaya. Kita menjadi pusat perdagangan dunia pada waktu itu. Nah rempah-rempah ini e, secara tradisi memang sudah sudah dipercaya. Nah dibuktikan kembali oleh uji lab laboratorium bahwa memang unsur-unsur yang ada di dalam masing-masing rempah itu ada gitu. apa misalnya di bangle, bara, bawang putih segala jenisnya. Nah, semoga kekayaan ini kalau untuk generasi saya mungkin generasi yang lahir-lahir tahun 60-an, 70-an masih mengenal ya jenis tanaman itu tapi ketika apa lingkungan alam sudah mulai tergerus dengan banyaknya penduduk yang dulu hutan tanaman itu mulai menjadi mulai di, di apa diganti fungsinya menjadi rumah tinggal ini juga kita kehilangan kehilangan pengetahuan termasuk juga tadi manuskripnya itu kan semuanya kondisinya terancam punah ya. Untung teman-teman yang bergerak di bidang manuskrip punya kesadaran untuk segera mendigitalkan. Kenapa? Kalau manuskripnya punah, maka pengetahuan yang ada di dalam manuskrip itu, yang tentu bukan saja satu pengetahuan, tetapi banyak seperti kitab tip ini. Kalau satu kitab tip saja itu rusak, gitu, tidak bisa dibaca lagi, ya kan pengetahuannya hilang. Sementara kita merasa bahwa pengetahuan itu pada masa lalu dijadikan rujukan oleh mak, oleh nenek moyang kita tentu itu pasti punya punya uh, apa punya punya uh, uh, pengetahuan yang yang bermanfaat bukan hanya flora ya flora yang uh, uh, yang kita kenal sebagai <guruh> herbal medicine tentu juga ada juga animal medicine animal medicine ini juga pak Wan Aliwan Wan Mamat kalau kita dengar diskusi uh, di Manasa kalau pada saat kongres-kongres atau uh, seminar internasional di uh, ma -ma tentang uh, manuskrip itu masing-masing daerah tadi itu punya punya apa ilmu-ilmu yang yang bagi kita oh masa sih wih hebat banget oh unik gitu uh, Misalnya di, di animal medicine, di apa, obat yang berdasarkan binatang, saya ingat waktu itu Pak Laniampe dari Buton pernah menyampaikan bahwa masyarakat di dalam naskah Buton itu disebutkan bahwa mata macan itu bisa digunakan untuk obat. Bisa kita bayangkan mata macan, macannya aja kita lihat takut gitu ya, itu bisa dijadikan obat. Jadi eh, segala segala jenis uh, penya, uh, apa, binatang yang bisa digunakan gitu mulai dari uh, landak burung uh, sawer ya sawer kalau dalam bahasa jawa ya kalau di kita ular kemudian kerang yang menjadi uh, apa bagian habitat dari laut ya <tuh> nah ini doa uh, kemudian yang yang unik juga di dalam uh, apa namanya tradisi pengobatan Melayu adalah cara meramu. Jadi cara meramu itu di situ juga ada. Kemudian juga ukuran. Jadi jangan dipikir bahwa pengobatan tradisional itu tidak mengenal ukuran, ada ukurannya, hanya ukurannya berbeda di dalam apa namanya ukuran seperti yang saat ini ya untuk ilmu modern tentu dia berkaitan dengan ukuran-ukuran yang ada dalam tradisi. Nah, yang uh, saya uh, tampilkan di sini adalah penyakit yang menyerang perempuan itu terutama di dalam kitab tip. Ini saya sebetulnya juga uh, harus mencari juga uh, karena nama-nama ini kan nama-nama uh, uh, nama di dalam uh, penyakit tradisi ya penyakit ini yang yang di yang dimasak ini itu dikenal dengan penyakit apa? Ini penyakit senggugut. Penyakit senggugut ini biasanya diderita oleh wanita yang <tuh> pada haid uh, ya. Kan banyak sekali uh, alat reproduksi perempuan itu yang terganggu masa haidnya itu karena ada ketumbuhan-ketumbuhan. Istilah Melayu itu ketumbuhan. Sebetulnya dalam istilah lain ada bara ya atau bisul yang 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 dalam saat ini namanya istilahnya tumor atau kanker. Nah terbukti bahwa perempuan-perempuan yang mengalami haid sakit pada pada saat mau mens itu ada, ada ada alat reproduksinya yang terganggu dengan ketumbuhan ketumbuhan itu itu yang disebut penyakit senggugut. Penyakit bunting darah ini juga di, eh, dikenal bunting darah. Mungkin maksudnya kalau di kita itu eh, seperti hamil, tetapi tidak ada bayinya, yang ada adalah tumor atau kanker ya, yang pada satu masa ketika dibawa ke dokter ternyata itu kankernya sudah terlalu eh, apa, besar atau eh, apa, tumornya sudah terlalu besar sehingga dia seolah-olah seperti eh, apa bunting ya bunting darah dan ini yang 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 menyebabkan juga orang sering pada uh, apa penyakit perempuan itu adalah pendarahan atau istilahnya kalau di dalam saat ini adalah bleeding ya uh, bleeding itu banyak diderita perempuan kemudian tidak datang haid tidak datang haid ini sebetulnya adalah kalau kalau uh, penyakit saat ini itu ada istilahnya saya pernah uh, lihat apa ya namanya istilahnya eh <tuh> uh, sebentar eh uh, apa saya sempat catat tadi. eh uh, ame, Jadi penyakit eh uh, pada wanita yang tidak haid yang harusnya dia sudah haid pada masa-masa tertentu. Misalnya uh, perempuan usia 14, 15, 16 kan kalau yang normal itu sudah haid. Tetapi Uh, ada perempuan yang tidak mengalami masa haid. Nah, ini juga uh, satu di di dalam masyarakat di dalam manuskrip Melayu itu dianggap sebagai penyakit yang ada obatnya nanti di dalam uh, bagaimana caranya agar anak perempuan kita ini kok udah 16 tidak tidak haid-haid ada obatnya itu untuk uh, uh, ketika dia meminum obat itu maka dia akan uh, apa? darahnya itu akan uh, normal kembali dan keluar seperti kodratnya sebagai perempuan kemudian ada juga ini penyakit yang uh, farajnya bernanah. Farajnya bernanah ini bisa laki-laki bisa perempuan sebetulnya kalau di dalam ini. Faraj itu adalah uh, apa organ-organ uh, organ, organ, organ uh, perempuan yang yang sangat vital. Jadi uh, ini juga uh, bisa tercerang penyakit karena kalau faraj bernanah itu biasanya karena apa gonta-ganti pasangan kemudian juga misalnya ada perempuan-perempuan yang uh, apa menjajakan uh, uh, apa uh, WTS kalau zaman dulu itu itu rentan sekali untuk uh, kena penyakit ini kalau di saat ini adalah penyakit spilis ya kemudian penyakit bersalin tidak keluar darah jadi uh, dia bersalin tetapi darahnya itu tidak besar tidak menyertai ketika bayi itu keluar itu juga ada di di dalam e, apa e, penyakit ini di, di, itu dianggap sebagai penyakit dan, dan itu sangat banyak e, apa obatnya kemudian cemar kain nah ini e, cemar kain itu kenapa cemar kain menurut saya ini eksotis istilah cemar kain karena pada masa lalu kan wanita-wanita Melayu itu menggunakan kain jadi kalau dia mengeluarkan cairan-cairan uh, yang uh, tidak uh, sewajarnya dari vaginanya, maka itu dia akan, uh, akan apa, uh, uh, menyebabkan uh, kainnya itu cemar. Jadi bisa cemar karena nanah, ya air, bisa cemar karena darah, darah yang ter keluar ter terus-menerus seperti apa namanya bleeding. Kemudian cemar karena Tadi kalau di kita itu, uh, ini misalnya nomor tujuh, faradnya basah. Faradnya basah itu saya sempat nanya juga ke Ibu Nafsia, itu, ya itu jenis keputihan. Jadi uh, uh, keputihan itu kan di dalam, uh, di derita perempuan itu ada yang wajar. Kayak, karena memang uh, selalu uh, keluar uh, cair. Ada yang tidak wajar ketika dia sudah, keluar misalnya sudah uh, sifatnya tidak lagi cair tapi kental, kemudian warnanya tidak lagi jernih tapi hijau. Nah, itu di dalam ilmu sekarang juga masih masih ada ya. Jadi far, uh, nah, dan itu biasanya bau busuk ya. Ini 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 dalam klasifikasi dalam klasifikasi ibu Nafsia itu katakan itu adalah keputihan. Kemudian juga faradnya dingin. Faradnya dingin itu mungkin kalau kalau di kita juga ada juga penderita penyakit frigid 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 ya, apa dingin banget sih gitu perempuan yang dingin yang tidak ter apa tidak terakumulasi meskipun dia berhubungan dengan pria. Nah ini juga termasuk penyakit. Nah bagaimana obatnya? Obatnya tuh banyak, tapi karena obatnya banyak saya hanya ambil beberapa bagian dan saya mengambil khusus ini tentang tadi yang misalnya barah, bisul atau tumor yang diderita. Perempuan itu uh, uh, biasanya di alat reproduksi ya, tetapi ada juga yang di luar alat reproduksi. Tetapi di dalam manuskrip di kitab tip itu ini uh, ini uh, banyak jenisnya. Nah obat-obatannya uh, uh, ada macam-macam. Nah, nanti saya saya sampaikan dulu yang penyakit bisul atau ini adalah penyakit lesi padat yang terbentuk akibat pertumbuhan sel tubuh yang tidak semestinya mirip dengan simptoma bengkak sebagian besar barah adalah ketumbuhan. Ketumbuhan itu jadi sel darah yang normal dia akan sel itu akan tergores atau atau tidak normal ketika ada apa unsur atau makanan di dalam tubuh kita yang kurang terakomodasi dalam sistem zat itu, maka dia akan tumbuh ketumbuhan. Saya ingat kalau ketumbuhan itu sering juga disebut tumor atau kanker. Nah, ketumbuhan itu saya ingat uh, kalau saat ini kita dengar ya, jadi jangan sering-sering makan uh, apa daging yang dibakar. Kenapa? Karena ketika daging itu dibakar dan bakaran itu kelamaan maka dia akan ada arang di dalam uh, di dalam uh, makanan itu. Nah itu sebetulnya paling enak itu kalau kita makan sate 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 kambing bakar, itu ada yang setengah-setengah hitam, itu memang enak, tetapi di tubuh dia itu akan menjadi zat apa saya lupa ya, zat zat yang me, yang menggores bagian tubuh yang normal. Nah, ketika dia menggores bagian tubuh yang normal, itu akan terjadi ketumbuhan itu tadi. Jadi dia akan tumbuh tidak normal, maka ada uh, apa tumbuh-tumbuh tumbuh sel-sel tumbuh, tumbuh, uh, yang tidak normal. Itulah yang yang menjadikan uh, apa? Tergantung nanti jenisnya apakah dia uh, ganas, tidak ganas atau macam-macam. Nah, ini ada jenis juga Pak, barah itu yang disebut barah itu adalah barah tiarap. Tiarap ini kalau di dalam Melayu saya apakah B atau P ya? ada yang barah tiarap mungkin uh, tidak tidak berkembang ya. Kemudian barah bantat, barah bantat juga itu tidak berkembang. Dia dia uh, biasanya akan sulit untuk uh, apa namanya untuk berkembang karena dia bantat. Uh, kemudian barah bengkak. Ada barah bisul, ada barah batu. Nah, ini barah-barah ini yang yang sangat uh, apa namanya yang sangat saat ini sangat banyak diderita uh, perempuan karena itu tadi perkembangan zaman, perkembangan makanan yang banyak kita makan itu yang sudah uh, di luar apa ya, di luar kebiasaan kita. Terutama kalau menurut dokter Hembing itu uh, bukan dokter Hembing, uh, dokter siapa yang yang tentang penyakit perempuan juga yang suka pakai kacamata kalau di Indonesia itu yang yang bulat itu karena kita sering makan makanan itu yang eh, kalengan, Mas, makanan yang sudah difermentasi yang di apa siap eh, apa yang dikaleng-kaleng itu misalnya buah di dalam kaleng, daging sudah dibentuk sosis. Nah, itu eh, apa daging-daging eh, olahan atau makanan-makanan olahan itu kan tentu ada zat-zat pengawetnya. Nah, zat pengawet inilah yang dapat memecah tadi, memecah zat-zat yang normal sehingga menjadi tumbuh tidak normal. Nah, yang unik di dalam di dalam uh, manuskrip, saya menemukan ini tradisi bahwa di dalam uh, salah satu manuskrip di Riau, obat-obatan yang nanti di, nanti saya sebutkan ini ini obat-obatnya nih. Di antara obat-obat ini ya memang tradisional dia tidak seperti apotik, ya memajang dengan dengan rapi, hasanah obatnya. Ini cukup di cukup di apa di wadah plastik, tapi dia sudah diberi merek ya, sudah diberi merek masing-masing obat ini untuk obat apa, obat apa ya, yang diderita sesuai dengan perempuan. Ini juga obat-obatannya, yang ini obat yang sudah di di apa diolah ya. Nah yang yang menarik dari ini adalah ini bahwa tradisi pada masa lalu obat-obatan yang penyakit-penyakit ini ini sudah ada dan dikemas serta dijual ya. Nah ini 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 manuskrip yang eh, bagian yang saya catat ini. Ini bahwa obat-obat pada masa lalu juga dijual gitu sama seperti tradisi masa kini diobat, di, dijual juga. Cuma dengan eh, eh, apa dengan ukuran dan eh, ininya yang berbeda. Nah ini ini saya saya kutipkan beberapa eh, penyakit. Misalnya penyakit bara hendak bermata, nah, ada yang tidak bermata ya. Kalau yang hendak ber, yang bermata, eh, eh, bara hendak bermata, maksudnya tadinya barahnya tidak punya mata. Tetapi kalau tidak punya mata, dia kan tidak bisa keluar. Misalnya kalau kita anggaplah kita di luar di luar eh, alat reproduksi, misalnya ada bara yang eh, tumbuh di tangan, misalnya, eh, kemudian dia kalau dia tidak bermata dia sulit untuk sulit untuk keluar infeksinya kan infeksi itu biasanya berdenyut-denyut dan mengandung nanah. Nah, kalau dia tidak bermata maka nanahnya itu tidak keluar. Nah, dalam pengetahuan lokal kita kalau dia hendak yang yang tidak bermata itu hendak bermata, maka ambil buah pala dan minyak tanah. Buah palanya dibakar, hanguskan, asah dan campur dengan minyak tanah dan sapukan di tempat sakit. Ini ini sangat sangat apa ya sangat e, mudah sebetulnya. Apakah kita mau mencoba? Sebetulnya tidak apa-apa karena itu kan obat luar ya, tidak obat luar. Nah <tuh> hanya masalahnya sekarang di di Indonesia, terutama di Jakarta, Pak Wan Ali, minyak tanah juga sudah menjadi sangat susah kita tidak bisa menemukan minyak tanah lagi. Nah, bisa juga dengan kemenyan. Kemenyan nanti saya perlihatkan pohon kemenyan itu seperti apa. Kita tahu itu kemenyan ya, yang suka dibakar-bakar untuk tradisi gitu ya. Terus ada mata bawang putih. Ini juga sama diasah, di, di apa namanya dihaluskan, dibubuhkan pada tempat sakit. Niscaya segera bermata. Dengan di, dengan dibubuhkan itu yang kan sebetulnya kalau saya merasa me, me, mengumpamakan misalnya di di dalam di kulit kita itu kan ada pori-pori ya. Nah ketika dia bara itu muncul, nah pori-pori itu yang yang sakit. Nah di antara salah mata itu sebetulnya ada di, di salah satu pori-pori yang ada di yang ada di kita. Nah ketika diberikan obat ini, maka salah satu pori-pori yang terinfeksi itu akan berubah wujud menjadi mata. Nah, mata itulah yang akan menjadi saluran untuk mengeluarkan apa infeksi yang yang ada di dalam. Sehingga kalau infeksinya nanahnya sudah keluar, danah darahnya sudah keluar, dia dengan cepat bisa sembuh gitu. Karena kalau tidak dia tetap seperti itu, dia akan apa? Kalau orang orang masyarakat Betawi itu sebutnya jarem, mungkin Jawa juga sama ya. Jarum, jadi dia sulit untuk uh, cepat sembuh. Nah, ada juga penyakit bara yang namanya tujuh bara, bara yang baru muncul. Ya, uh, ini uh, unik ini di dikasih obatnya itu pakai mantra dan hanya dengan air liur dan kapur. Jadi ambil saja uh, kapur dicampur dengan air liur kemudian dioleskan. Nah, diter, di, ada 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 mantranya ini mantranya itu mungkin kalau kalau atau dukun atau tabib yang membacakan nah, di situ bahasa Melayu ya bayang-bayang menjadi darah darah menjadi gatal-gatal menjadi barah bura busuk engkau berkat seh sekalian seh mungkin maksudnya syih atau atau apa ya view gitu maksudnya. jadi di sini uh, ini bayang ini maaf bayang-bayang menjadi darah jadi yang tidak bermata itu itu akan akan bisa muncul ya darah menjadi gatal-gatal darahnya itu yang yang darah kotor yang ada di dalam itu akan muncul menjadi gatal menjadi barah dan eh, apa eh, apa puih eh, itu maksudnya sihkh itu aku mungkin keluar bukan berarti Syekh ini ya saya saya eh, ini <tuh> nah kemudian juga ada lagi jenis barah bantat Nah, tadi yang seperti tadi, kalau tidak bermata maka dia eh, akan bantat seterusnya. Jadi air liur basah pada kapur dan mantra. Mantranya beda lagi nih. Angan, angin dari timur, hujan dari barat. Daging jangan timbul, darah dengan urat. ke timur kututup penyakit si anu. Darah menjadi peluh, dar daging menjadi lender. Esa 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bantat, bantat, bantat. Ini maaf, ini bantat, bantat, bukan bantan. Bantat, bantat, insya Allah. <gülas> Jadi ini, ini. Ini yang yang bermantra ya, saya belum e, apa sampaikan yang yang berdasarkan dari doa yang agama Islam. Sebetulnya Melayu banyak sekali yang Islam. Kemur Kemudian ini barah tiarap di dalam perut, <gülas> di dalam perut tentu menjadi menjadi sangat sulit diobati ya itu ada akar mumbang dan nasi akar mumbang dihaluskan dipipis ditempelkan pada yang sakit kalau di perut ya ditempelkan saja di perut bagian perut kemudian daun leban yang hitam dan cuka daun leban dihaluskan dipipis tambah cuka lalu diambil tempelkan di tempat sakit kemudian bara batu di dalam perut ada cendana mata gaharu hitam kemenyan ambil sekira-kira seruas jari ya. Nah, ini tadi saya katakan uh, ukuran. Jadi seruas jari itu kan, misalnya kalau jari terunjuk kita ada tiga ruas, maka kita ambil seruas masing-masing itu ya digunakan seruas. Maka diolah dan diramu dan menjadi obat. Nah ini yang <tuh> saya sempat uh, cari beberapa varietas tanaman yang yang uh, disebut bisa di, di dalam itu adalah daun leban. Daun leban ini. Sebetulnya masih ada di, di kita, cuma ya kalau memang kita mau uh, penelitian harus kita cari ini jenisnya apa, dan kalau perlu kita kerjasama dengan orang farmasi untuk mengecek sebetulnya keistimewaan atau kemujarapan uh, dari daun ini apa, ada unsur-unsur apa yang bisa dijadikan obat. Ini kayu gaharu, saya juga baru ini, kayu gaharu seperti ini, ini kalau eh, ini kenapa bolong-bolong ini? Ini karena dia kalau dibuka itu mengeluarkan cairan seperti karet ya. Sama juga dengan pohon kemenyan. Pohon kemenyan ini juga ini yang yang meleleh ini adalah cairan atau eh, apa yang 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 berguna untuk obat ya. Yang yang kalau kita ke pasar udah ada udah dibentuk seperti apa ya? Seperti batu gitu dan itu dibakar itu akan mengeluarkan bau-bau yang sangat harum. Ini pohon cendana. Saya lagi lihat pohon cendana yang seperti ini kok seperti pohon kayu putih ya. Ini kapulaga, ini ganda rusa ya. Ini ini pohon-pohon ini mungkin kalau generasi kelahiran tahun 60, 70 masih mengenal ya. Tapi kalau tahun kelahiran tahun 80, apalagi tahun 2000 yang anak-anak sekarang, aduh alamnya udah udah banyak eh, sudah tidak terlindungi. Jadi kalau mau lihat yang seperti ini ya kita harus Uh, apa cari di alam-alam yang masih terjaga seperti kalau di Indonesia ya di hutan-hutan lindung misalnya di pada suku Baduy atau uh, di di apa namanya di di uh, Bandung itu di uh, pada daerah-daerah tertentu masih ada ya hutan-hutan yang kalau di Indonesia di di Jakarta mungkin mungkin yang paling dekat di Bogor masih banyak ada tanaman-tanaman yang <tuh> melestarikan. Nah ini yang saya katakan bahwa dalam penelitian nanti kita bukan hanya berbasis pada rekaman di manuskrip tetapi juga pada tradisi pengobatannya keberlangsungannya pada saat ini. Bagaimana masyarakat Melayu di Indonesia, di Malaysia, di Brunei itu menjaga, menjaga tradisi keberlangsungan tradisi ini dengan sistem pewarisan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini beberapa uh, apa pengobat ya, penyobat tradisi yang uh, masih uh, bisa kita temui. Ini adalah mendeteksi penyakit. Ini pada waktu itu saya penelitian dengan Ibu Fahri di di Minangkabau masih ada dukun-dukun uh, yang mendeteksi penyakit gitu. Uh, saya juga pernah mengalami juga ketika saya berobat ke SINSEI misalnya. Itu sama sebetulnya dengan dokter, hanya dia dengan alat tangannya saja nadi kita dipegang, tangan kita di 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 dipegang oleh sinse kemudian dia pegang nadi kita. Nadi itu juga menjadi penanda apa? penyakit kita di dalam tubuh. Nah, ibu yang ibu yang saya katakan ini masih ada di di apa namanya? di Kepulauan Riau, masih 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 pada masih masih mengobati ya. Dan masih banyak masyarakat yang e, berobat. Ini contoh-contoh naskah obat. Dan ini yang rajah ini, rajah ini juga e, tadi berkaitan dengan e, kepercayaan e, bahwa mengobati penyakit itu bukan semata-mata fisik, tapi juga pada kepercayaan. Kepercayaan itu ya sesuai dengan kepercayaan tradisinya. Kalau dia Islam pasti simbol-simbol rajah yang ada itu ya simbol-simbol huruf-huruf Islam bahkan doa-doa ayat-ayat ayat-ayat ya kemudian ya ada juga eh, apa namanya simbol-simbol eh, yang kita tidak paham gitu ya tetapi itu dipercaya oleh masyarakat mempunyai eh, apa eh, khasiat untuk menyembuhkan penyakit nah, kalau dalam ilmu semiotik ini memang bisa di bisa disingkap ya paling tidak melalui ilmu semiotik dengan sistem tanda dan membawa wawancarai pemilik tradisinya sendiri ada ada simbol-simbol yang tentu masih hidup di masyarakat. Nah berkaitan dengan obat penyakit tadi sebetulnya bukan hanya obat penyakit perempuan ya bahwa kita beruntung masih punya pengetahuan yang pengobatan di, di masyarakat Melayu yang menjadi aset budaya yang penting yang kondisinya terancam punah. Baik, terutama itu adalah fisiknya ya kalau di manuskrip. Jika fisiknya itu terancam, tidak bisa dibaca lagi, maka hilang pula pengetahuan di dalamnya. Sama halnya juga dengan tradisi tadi. Kalau masyarakat itu sudah tidak merasa tidak penting, merasa tidak menjadi bagian dari hidupnya, tentu para penyehat tradisi seperti Bomo, Dukun, Tabib itu juga tidak bisa beroperasi lagi gitu nah tetapi kenyataannya ada di masyarakat kita yang masih memelihara nah sebagai eh, apa namanya pengetahuan tradisi negara itu harus harus hadir dan melindungi pengetahuan seperti ini jadi jangan keburu punah dulu gitu bagaimana kita menyelamatkan agar ini tidak punah gitu karena disitulah eh, ke apa eh, 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 disitulah eh, keunikan pengetahuan yang dimiliki masing-masing suku gitu, masing-masing etnis termasuk Melayu, karena kalau sampai tidak terpelihara dan kita tidak segera merekam, melindungi, memanfaatkan, merevitalisasinya menjadi itu itu akan hilang ya. Kemudian isi pengetahuannya bisa dari jenis penyakit ya, yang seperti tadi disebutkan varietas obatnya banyak sekali uh, apa tuh. Varietas obat yang ada di di dalam khasanah eh, tradisi naskah obat itu bahkan banyak naskah yang sudah yang tidak bisa kita baca karena kita tidak mengenal jenis tumbuhannya maka ketika kita tidak mengenal jenis tumbuhannya kita mengira-ngira ini apa gitu tetapi untuk peneliti itu tidak kita tidak kehabisan eh, apa eh, bahan untuk penyelidikan jadi ada Uh, apa kamus-kamus uh, atau uh, apa buku-buku uh, acuan yang uh, merekam semua jenis-jenis tanaman obat maka itu kita harus baca hurufnya apa oh bunyinya seperti ini oh mungkin ini gitu itu harus kita harus kita ungkap ya kemudian dari cara meramu ukuran saja juga menjadi hal yang menarik kemudian uh, ini pengetahuan lokal masa lalu itu harus diwariskan, dihadirkan kepada masyarakat masa masa kini. Karena kalau kita keburu hilang, maka kita hilang eh, apa warisan pengetahuan kita. Solusinya apa? Maka kita menyelamatkan fisik manuskrip, kita menyelamatkan seni tradisinya. Kita bagaimana cara menyelamatkannya seperti eh, kalau di kami Pak Wan Ali ada undang-undang pemajuan kebudayaan Pak Ali tahun 2017 dibuat oleh Dirjen Kebudayaan itu adalah upaya tadi menyelamatkan pengetahuan-pengetahuan tradisi dan semua hal-hal yang tradisi yang ada di dalam masyarakat. Itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah manuskrip, apa tradisi lisan, tradisi lisan dan tradisi termasuk juga tradisi pengobatan yang ada di dalam itu. Ada juga lain apa artefak, ada 10 objek pemajuan kebudayaan di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan. Ini yang menjadi kewajiban kita para peneliti untuk menggali kekayaannya, melindungi, kemudian mengembangkan terus kita perkenalkan ke masyarakat melalui pembinaan dan kita manfaatkan dengan apa? dengan pengembangan pengembangan ilmu masak ini untuk dihadirkan kepada masyarakat ini agar bisa bermanfaat perlu belajar dari sejarah dengan penanganan penyakit khususnya penyobatan penyakit perempuan dari nenek moyang pengetahuan ini ya itu harus tadi saya dalam rangka menyelamatkan itu harus uh, ditransformasi tentu tidak tidak bisa uh, didiamkan seperti itu jadi ditransformasi ke dan disosialisasikan kepada masyarakat ini kemudian juga kita harus melakukan pendekatan eh, penelitian dengan pendekatan interdisiplin karena warisan budayanya itu sangat sangat kaya dari kesehatan itu ada dengan ilmu farmasi dengan kedokteran ya interdisiplin nah, ini yang saya katakan di dalam di brain itu interdisiplin ini ada kemudian implikasinya apa kita harus membuat program-program untuk apa tadi merevitalisasi pengetahuan itu sehingga tentu dia berdampak kalau itu misalnya masih masyarakat masih banyak yang paham, yang masih masyarakat yang yang peduli dan mau berobat tentu dia akan meningkatkan kesehatan perempuan seperti halnya pada masa covid itu bagaimana apa, tanaman rimpang atau tanaman rempah itu menjadi sangat populer karena dia me, 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 apa, memenguatkan imun tubuh manusia kan itu jelas ya implikasinya pada Kegunaannya pada mas, kesehatan perempuan <tuh> ini juga penggalian pengetahuan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan nasional khususnya di bidang kesehatan nasional di masing-masing negara ya tentu nanti kita bisa tingkatkan ke tingkat uh, global atau internasional dunia nah pengembangan pengembangan program-program revitalisasi ya ke ilmu-ilmu ke, ke modern itu penting uh, ini rekomendasinya tentu ke lembaga-lembaga yang bisa kita usung untuk peduli pada pengetahuan itu, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wan Ali. Terima kasih, Ibu Dokter Mujizah, di atas ceramah yang amat menarik. dan membuka minda kita kepada suatu khazanah ilmu yang walaupun kita pada umumnya tahu tetapi kalau tidak dibicara secara berdepan ianya tidak menonjol tidak so, menonjol sehingga kadang-kadang apa yang kita nampak kalau sakit pergi hospital iya yeah. pergi hospital makan ubat-ubat yang guna yang dibuat berasaskan uh, kimia uh, apa uh, ada bahan-bahan yang berbahaya hmm. kimia chemical. Yeah. Uh, dan saya teringat juga ramai kawan-kawan kalau kalau batuk balik daripada umrah ha uh, yeah. makan ubat tak menjadi akhirnya mereka pergi ke kedai Cina ia uh, ubat yeah. di kedai Cina. Uh, jadi terfikir juga saya is, mungkin sebab kita tidak tahu apakah ubat tradisional Melayu yang 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 ada yang sesuai dengan penyakit batuk apabila kita pulang daripada umrah. Uh -uh. Uh, jadi kalau ada usaha-usaha seperti masyarakat Cina Mm -hmm. Yang um, uh, menyediakan, mengkomersialkan Produk-produk tradisional mereka Mungkin ianya berfaedah kepada masyarakat lokal yeah. uh, Jadi memang bidang ini bagi saya amat luas Dan uh, uh, penjelasan yang Ibu Mujizah berikan itu membuka Uh, pengetahuan kita kepada perkara-perkara uh, yang kadang-kadang kita tahu tapi kita semacam separuh sedar. Iya. Yeah. Ini memang uh, ber, amat berfaedah. Khususnya mengenai perubatan tradisional, uh, mengenai perempuan penyakit perempuan. Saya, saya, saya dulu sebagai Uh, petugas di pusat manuskrip Melayu saya ingat pernah beberapa orang perempuan datang bertanya pasal penyakit perempuan masalahnya saya <tosek> 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 saya tidak mengetahui saya ada menyimpan manuskrip itu tetapi tidak mengetahui isinya secara jelas jadi itulah mau uh, macam mana nak membuka supaya isinya di mudah dibaca dan diketahui oleh para pembaca. So itu komen saya secara ringkas. <tuh> ini saya baru balik dari Fada Malang dan Surabaya. Oh. Batuk ni belum hilang. <tuh> Ada obatnya nanti saya saya. saya. <tuh> Tapi sudah semakin hilang ya ya. ya Alhamdulillah. Ya. Apa uh, ada be beberapa uh, persoalan dan ada juga cadangan. Jadi salah satu soalan di sini ialah daripada Saudara Mas di Syukur, Malaysia, dia kata salam uh, Dr Mujizah. Adakah adakah wujud naskah kitab tik zaman Sriwijaya Singasari? dan majapahit yang pernah doktor temu temui. Mm -hmm. Ada tak eh uh, maklumat perubatan pada zaman yang begitu lama? Uh, mm -hmm. ini satu soalan dia. Uh, satu lagi ialah ini, dia kata adakah teori humoral? Saya pun tak berapa faham teori humoral ni. Dalam perubatan Melayu juga dipakai dalam tradisi perubatan etnis lain seperti Jawa, Sunda, Batak dan lain-lain. Adakah teori hium moral dalam perubatan Melayu juga dipakai dalam tradisi perubatan etnis? Tapi saya sendiri kurang faham apa maksud dia itu. So ini ini dua soalan daripada Saudara Mas. Disyukur. Sebenarnya saya kenal beliau nih. Uh -huh. Ayah. Uh -huh. dua, dua dua soalan dulu. Uh -huh. Ada yang lain? Ya, terima kasih Pak. Uh, <coughs> seperti tadi uh, saya katakan bahwa di Indonesia itu. Manuskrip perobatan itu tersebar luas ya di Indonesia. Kalau ditanyakan berkaitan dengan Majapahit, Singasari, satu lagi dengan apa tadi, uh, Sriwijaya? Sriwijaya itu yeah. saya saya berpikir, ya, saya masih optimis. Itu masih, masih kemungkinan besar ada. Hanya memang, uh, kalau Majapahit tentu Jawa, ya. Jadi, hmm. uh, Majapahit itu kan... Oh uh, uh, apa uh, secara politik dia kan uh, apa uh, apa sangat berkuasa ya. Tentu kalau dari politik aja dia begitu uh, berkuasa dan uh, apa uh, secara politik dia mempunyai uh, apa kekuasaan di berbagai daerah di Indonesia terutama itu ada apa sih ada peninggalannya. Saya ingat di salah satu saya tapi saya tidak tahu apakah itu ma, masa Majapahit karena kan itu kalau Majapahit berarti antara abad 13 abad 14 ya. Nah, apakah ada peninggalannya tentu kita harus mendalami dalam tradisi manuskrip Jawa ya karena saya pe, pe, apa lebih ke Melayu. Tetapi saya ingat bahwa teman saya di Perpustakaan Nasional Mas apa Kriswanto itu pernah juga meneliti peninggalan manuskrip yang dari peninggalan Jawa-Jawa yang berbahasa Jawa kuno. Nah di situ mungkin karena dia menggunakan bahasa Jawa kuno, mungkin mungkin saja dia bisa berasal dari masa-masa itu. Tetapi kita harus sebagai peneliti kita juga tidak boleh gegabah memastikan bahwa Oh manuskrip ini berasal dari masa Majapahit, ini dari masa Singasari, ini berasal dari masa Sriwijaya. Tetapi harus kita buktikan dulu. Kalau misalnya itu yang yang perlunya penelitian Pak Wan Ali maksud saya di sini, bahwa kalau Sriwijaya itu kan basisnya di Palembang. Nah Palembang itu juga punya satu khasana kekayaan yang sangat kaya, sangat banyak di dalam bidang manuskrip. Saya ingat pada tahun 2000 2000 berapa ya? 2014 apa 2015, saya bersama tim dari FIB UI bersama Ibu Ahadiyati Ikra, Ibu Titi Puji Astuti, itu ke Palembang dan kami mendes me, me, menginventarisasi manuskrip-manuskrip yang ada di Palembang. Tetapi itu tidak belum belum menyeluruh gitu. Itu baru pada sisa-sisa kerajaan yang ada. Nah, di dalam kasanah itu, kalau misalnya ada tradisi pengobatan, ada manuskrip pengobatan, tentu kita harus lihat dulu kejayaan eh, apa tempat eh, sumbernya eh, apa kehidupan Sriwijaya. Apakah itu benar-benar memang pada masa Sriwijaya gitu? Karena Sriwijaya kan juga lebih lebih apa namanya termasuk tua juga. Nah, sementara anak ini bisa kita telusuri termasuk juga Singasari, itu termasuk bisa kita telusuri melalui penelitian kodikologi dan filologi. Kita 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 apa namanya? Kita selidiki dulu manuskrip-manuskrip peninggalannya. Bisa saja ada yang tua, bisa saja saja ada yang muda. Kalau yang tua tidak ada, yang tua pada masa periodenya Majapahit misalnya abad 13, 14 tidak ada, berarti kita tadi mengalami eh apa? mengalami eh, kesengsaraan atau ke ini karena tradisinya sudah hilang gitu, sudah 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 tidak ada sementara eh, yang tertinggal pada abad ke berapa gitu. Itu harus kita lihat karena eh, perjalanan pengetahuan itu kan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Pada masa-masa masa periode tertentu, misalnya masih bisa uh, di uh, bisa uh, masih bisa diselamatkan karena terus disalin disalin. Misalnya kita menemukan naskah, misalnya dari seperti tadi saya katakan uh, oleh teman saya itu, misalnya dia menemukan naskah uh, berbahasa uh, 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 dari khasanah merbabu merapi, misalnya. Nah, merbabu merapi itu uh, bisa kita lihat dari uh, apa, kaitannya dengan kerajaan mana? Karena itu biasanya kan manuskrip itu diproduksi atau disalin itu di eh, apa di istana-istana. Jadi eh, kalau masyarakat masyarakat eh, awam itu masih hidup di dalam eh, tradisi lisan. Tapi kalau eh, dia sudah mengenal tulisan itu biasanya adalah di, ada di kerajaan-kerajaan. Nah bagaimana kerajaan-kerajaan pada masa lalu itu memelihara? Eh, apa manuskrip itu itu yang menjadi tadi tadi persoalannya ketika pada satu masa itu eh, manuskripnya sudah ditemukan tidak ditemukan lagi mungkin juga manuskrip yang disalin dari pada masa itu gitu karena penyalinan itu kan eh, terus terjadi nah ketika tradisi penyalinan itu terjadi misalnya kita lihat ada buktinya misalnya dari naskah abad eh, 18 misalnya Siapa tahu dari naskah dari abad 18 itu adalah merupakan satu uh, salinan, satu rekonstruksi dari pengetahuan yang berasalnya dari abad 13. Mm -hmm. Tapi kita tidak tidak pesimis untuk itu ada. Karena eh uh, hasanahnya sangat banyak dan pemiliknya itu juga masih menjaga gitu. Jadi uh, di mana kita kita mencari itu tadi has uh, hasanah perobatan dari masa-masa yang lama itu itu ada di dalam koleksi-koleksi uh, publik yang ada di uh, negara ya, misalnya di museum, di lembaga-lembaga pemerintahan, di perpustakaan nasional, dan juga masyarakat. Uh, saya ambil contoh bahwa saya katakan kita tidak pesimis untuk menemukan pada masa periode-periode tua itu adalah uh, dengan ditemukannya kitab Tanjung Tanah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin pernah mendengar kitab Tanjung Tanah itu kitab undang-undang yang uh, ditemukan berasal dari abad ke-14 oleh oleh Ko, oleh, oleh Uli 14 itu sudah termasuk tradisi uh, yang lama di kita. Nah, itu ternyata di, disimpan oleh uh, pemilik pemilik uh, pemilik manuskrip bukan oleh uh, lembaga negara, lembaga publik itu apa atau tempat penyimpanan ini, tapi adanya di masyarakat nah ini yang harus kita kita telusuri keberadaan ini kalau kita memang mau e, apa menelitinya gitu siapa tahu kita menemukan yang tua-tua ini yang e, ternyata e, apa keberlangsungan tradisinya masih masih berjalan gitu bisa bisa saja soalnya misalnya kita nemukan tradis e, manuskrip dari abad 19, misalnya tetapi itu adalah salinan yang berkali-kali di dilakukan terhadap satu teks yang kuno, gitu hmm. jadi kemungkinan saja itu bisa ada, Pak Mas Disyukur, hanya memang perlu tadi, perlu penelitian yang lebih mendalam hmm. nah masalah hiu moral saya juga kurang paham moral atau <kuh> apa, karena kalau kalau pada etnis-etnis lain di Indonesia itu tradisinya masih hidup, masih dijaga seperti tadi saya saya katakan uh, di Melayu di Indonesia itu masih terjaga, apalagi di uh, Batak misalnya tradisi uh, manuskrip Batak itu banyak sekali uh, apa uh, tentang perobatan tentang perobatan. Hanya masalahnya adalah uh, manuskrip Batak itu uh, sangat sangat uh, sedikit yang menguasai uh, huruf dan bahasanya kecuali teman-teman seperti Uli Kozok dan ada beberapa juga teman di Sumatera yang mendalami ini. Nah, kalau ini menjadi satu satu apa namanya? satu penyelidikan khusus itu akan kita temukan tadi yang berkaitan dengan saya melihat apakah ada kaitannya dengan moral tetapi kalau berkaitan dengan kepercayaan ya itu banyak ya kepercayaan karena itu menjadi satu bagian dari budaya moral mungkin juga bisa juga misalnya kalau saya kalau ini da, da, kaitan dengan moral misalnya saya saya contohkan tadi eh, eh apa eh, eh, apa penyakit untuk mengobati orang-orang gila misalnya ya tapi itu menurut saya sih tidak moral tetapi berkaitan dengan higienis ya, eh, ya atau tidak gitu ya misalnya untuk penyakit-penyakit orang gila yang saya katakan di dalam kitab tip itu, itu saat kita wudhu, gitu ya. Kita, saat kita wudhu, wudhu kan kita membersihkan diri, ya. Selain doa, kan kita juga membersihkan. Misalnya, tangan yang kotor kita, kita basuh dengan air, dengan air apa namanya, air bersih, sehingga eh, tangan kita bersih. Kemudian juga semua orga, apa bagian-bagian yang menjadi wudhu, yang terakhir adalah kaki. Nah, ketika kaki kita basuh untuk berwudu, itu air itu juga ditampung, ditampung untuk obat tadi. Di samping di situ ada dua hal yang kita temukan adalah masalah doa yang menjadi kekuatan dari air yang digunakan sesudah dari ini apa namanya wudu itu dan masalah higienis. Apakah air-air yang kotor, kan di samping doa ada air kotor, ada kotor juga di situ karena airnya karena airnya itu adalah e, sisa dari wudhu yang kita mencuci tangan termasuk membasuh kaki. Apakah itu higienis secara secara kesehatan? Nah, itu itu tetapi ketika dia diobati untuk penyakit orang gila untuk memandikan, maka itu tidak 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 menjadi masalah menurut saya ya karena itu e, membasuh bagian luar, bagian luar tubuh kecuali itu diminumkan gitu. Nah, masalah masalah-masalah seperti itu yang saya justru melihat adalah masalah tentang higienis masalah tentang dampak pada kesehatan tubuh misalnya apakah eh, tadi misalnya eh, jahe digunakan satu ruas jari nah, apakah kalau di, digunakannya eh, lebih dari misalnya enam eh, eh, ruas apakah dia berefek pada pada tubuh yang diobati itu kan yang yang didalami di dalam ilmu farmasi ya bagaimana dampak e, obat itu kepada tubuh manusia sehingga ketika dia di, di apa diluncurkan untuk disahkan menjadi obat maka dia sudah aman untuk e, tubuh manusia jadi e, saya melihat justru kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu terima kasih pak itu itu yang bisa saya sampaikan ibu Uh, Dr. Dr. Kalau, Pak kalau maaf Pak Wan Ali kalau Pak Mas Pak Mas di mau me, uh, uh, apa, bisa bicara langsung juga tidak apa-apa Pak jadi kita bisa tahu yang dimaksud itu sebetulnya apa. Insya Allah Oke. saya akan beritahu beliau. ya yeah, iya. Yeah. Boleh berkomunikasi terus dengan uh, ibu. Uh, ini soalan soalan akhir daripada hmm. Nilma Yola mm -hmm. Assalamualaikum Ibu Saya Nilma Asal UIN Imam Bonjol Padang Apakah mm -hmm. ramuan yang Terdapat dalam naskah tersebut Masih bisa dipakai Untuk zaman sekarang Buk mm -hmm. uh, Apakah bisa diakses Orang umum Buk uh, Ke TIB tersebut, saya salah satu yang sangat tertarik untuk tahu isi kitabnya. Ini semasa ditulis, semasa uh, ibu bercakap tentang kitab T tadi. Oh iya, iya, yeah. 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 iya, uh, Terima kasih, uh, Nilma Mayuna uh, uh, ini UIN berarti ma mahasiswa ya, Pak? Kemu kemungkinan mungkin, uh, mungkin. Uh, sangat bisa diakses. Dek. Jadi kalau misalnya mau baca kitab tip itu ada manuskripnya itu W W berapa ya? Uh, saya bisa perlihatkan ini ya, Pak. Nah, kitab W nanti kalau kalau mau ke Perpustakaan Nasional bisa lihat kitab kitab tip W227. 227 itu W itu artinya wall ya koleksi von the wall. Maka akses ini uh, uh, kitab tip W227. Nah, itu uh, melalui link Kastara. Link Kastara itu Pak Wan Ali adalah uh, link untuk naskah-naskah uh, koleksi Perpustakaan Nasional yang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun Karena itulah keuntungannya Uh, apa teknologi perkembangan teknologi informatif dengan uh, digital dengan digital jadi uh, kita bisa melihat uh, manuskrip itu dengan uh, coba ditelusuri melalui link kastara itu uh, Semoga ada naskahnya kalaupun tidak ada naskahnya naskah ini pernah dialihaksarakan oleh teman juga dari perpustakaan nasional itu oleh Didik Purwanto tahun oleh Didi Purwanto tahun 2018 ini bisa saya perlihatkan oh, tidak bisa ya jadi ada eh, 2018 sudah dialihkan hanya eh, kita harus hati-hati juga secara kritis membacanya karena ada beberapa bagian yang perlu di apa namanya ya perlu dikritisi gitu eh, karena kesulitan mengalih aksarakan naskah obat-obatan seperti saya katakan tadi adalah pengenalan kata huruf yang ada di dalam manuskrip itu dengan acuan atau benda obatnya yang kita kenal. Jika kata itu, misalnya kita bisa ada kata obat misalnya ya, ada alif, ada waw, ada ba, ada ta gitu ya. Itu kita bisa menyatakan obat. Tetapi ada huruf-huruf tertentu yang mengacu pada nama obat tetapi kita tidak bisa meng, mengucapkan ya eh, kita tidak bisa me, me, mengkonkretkan eh, itu daun apa misalnya. Misalnya tadi lebam gitu ya, lebam eh, itu se, ke, eh, sebetulnya kita bisa baca. Nah, kalau kita tidak bisa baca tadi itu eh, jangan jangan langsung dialihaksarakan karena bisa kemungkinan salah kita salah eh, salah menyebutkan. Nah, oleh sebab itu perlu kita gunakan Reference-reference untuk jenis-jenis uh, obat tadi itu atau jenis jenis tanaman obat misalnya uh, ada tadi uh, ada kamus eh. saya ingat ada kamus uh, yang ditulis oleh Haina tentang jenis-jenis tumbuhan obat. Nah jadi uh, silahkan dicari dua dua tadi uh, ada ada manuskripnya di link. Sekarang ada juga yang sudah dialih aksarakan, tetapi kita harus uh, kritis membacanya. Terus mengenai ramuan, apakah masih bisa? Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan ini, Mbak Nilma Yuna. Apakah kita masih menjadi masyarakat yang masih percaya pada bahwa ramuan itu bermanfaat, gitu, bisa mengobati? Kalau kita masih percaya itu masih punya khasiat, itu ya ramuan itu bisa dipakai. Kayak tadi-tadi kan kalau misalnya hanya kepala diberi minyak tanah itu kan kita bisa coba gitu. Kalau untuk bisul-bisul uh, misalnya kita kebanyakan makan telur, kebanyakan uh, ini terus uh, tubuh kita ada ada keluar yang yang sesuatu yang tidak wajar gitu itu uh, bisa saja. Jadi berkaitan dengan kepercayaan ini pula yang nanti berdampak pada daya hidup uh, tradisi pengobatan itu. Kalau kita percaya, itu itu tradisi itu masih bisa berjalan gitu. Dan termasuk juga Uh, apa uh, doa doanya doa doa yang yang ada di dalam di dalam uh, naskah gitu uh, di, kalau anda baca di naskah uh, nanti di situ ada ada banyak ayat-ayat Quran yang dipakai untuk uh, apa mengobati penyakit uh, bahkan bukan hanya penya, bukan bukan hanya ayat ayat Quran tapi juga ada simbol-simbol misalnya ini uh, Obat untuk penyakit ini ada misalnya ada Samsu tajri, Limus Takar, Lilaha Zalika itu itu semua ada ya ayat-ayat Quran yang dipakai untuk mengobati. Jadi ramuan itu masih bisa masih bisa dipakai pada masyarakat masyarakat tertentu seperti tadi saya katakan pada ibu apa yang tradisi apa tabib perempuan yang ada di kepulauan Riau itu obat-obatnya masih banyak digunakan oleh masyarakat di situ dan banyak ibu-ibu yang datang ke situ ketika dia menderita penyakit tergantung penyakitnya kalau misalnya oh kayak saya kok oh, kenapa ya ketika haid saya selalu sakit gitu nah berobatlah ke ibu ke tabib perempuan itu maka dia akan memberikan jenis obat-obat yang kita percaya nanti kita tentu oh ini harus di harus digodok misalnya obatnya paketnya ini digodok maka kita godok kita minum. Nah saya sendiri saya sendiri ya sebagai e, orang Melayu saya masih percaya itu gitu karena saya masih percaya saya masih bisa berobat ke sinse yang yang obatnya itu berdasarkan ramuan termasuk obat yang ketika saya menemui penelitian ketika saya ke pen, daerah penelitian saya masih percaya ya saya berobat itu kepada e, e, ibu itu gitu. Nah, yang saya alami ketika saya sakit biduran, biduran tuh apa ya? Kaligata kalau di dalam dalam masyarakat Melayu itu sebutnya biduran. Masyarakat Jawa juga kalau tidak salah biduran itu kaligata itu sebetul-sebetulnya sebetulnya itu penyakit alergi ya. Alergi ketika kita, kita kena dingin, maka dia akan muncul hitam eh merah-merah di seluruh tubuh kita dan itu sangat gatal, sangat gatal. Nah saya menderita penyakit eh, alergi itu sangat lama ya sampai ke dokter saya sudah eh, uji apa lab ya. Oh ini eh, alergi pada penyakit apa bulu pada ini pada ini gitu. Tetapi saya masih punya kepercayaan bahwa ini ke dokter udah dari berapa dokter nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya berobat ke tadi yang tadi Pak Wan Ali Mama eh, katakan bahwa tradisi Cina itu masih memelihara pengetahuan itu melalui sinse saya datanglah ke sinse uh, itu uh, ke sinse dan uh, uh, itu uh, dideteksi melalui melalui nadi dan saya pulangnya itu diberi obat ramuan ramuannya itu ketika di rumah saya buka ada yang dari binatang ya binatang yang udah dikeringkan kemudian ada jenis-jenis uh, apa namanya tumbuh-tumbuhan tadi yang herbal itu saya godok saja dengan kepercayaan saya mau sembuh saya godok Alhamdulillah sampai saat ini penyakit kaligata biduran saya itu tidak muncul lagi. Semoga tidak muncul karena itu sangat mengganggu. Ya sore akan keluar pak, putus-putus yeah. itu kun putih, eh apa merah dan gatal sekali dan itu sembuh memang sekilas dengan obat dokter tapi besok muncul lagi, besok muncul lagi. Tetapi dengan herbal dari uh, saya masih ingat itu sinse di daerah gelodok di pancoran itu ada sinseku yang kuno itu itu dia yang mengobati penyakit saya sembuh hingga saat ini uh, uh, apa uh, kaligatanya gitu uh, adek Yuna semoga memuaskan uh, jawaban saya terima kasih ya uh, terima kasih ya. uh, dokter uh, ini saya terima penjelasan daripada saudara mas di syukur dia kata mm -hmm. Maksud humoral Ialah keseimbangan tubuh uh, Empat unsur uh, yeah. Saya ingat yang pada awal tadi Dia yeah. tersebut pasal angin, apa, air uh, yeah. ke, Maksud dia humoral ini keseimbangan okay. uh, Jadi sama ada orang Jawa, orang Bugis pun ada Petua ini dalam ya Iya, ya, terima kasih Pak Pak Masdi. Jadi memang uh, ada uh, pengetahuan itu ada di dan masih-masih terkam ya di dalam manuskrip uh, uh, baik di Melayu di suku-suku etnis yang tadi uh, Bapak katakan. Jadi masih-masih terpelihara. Tapi dalam bentuk manuskripnya ya, saya tidak tahu dalam tradisinya apakah masyarakat itu masih memelihara. Iya Pak. Terima kasih, Pak. Wan yeah. Ali. Oke, okay. uh, ini <laughs> saya membaca apa uh, tulisan pada chat nih. Yeah, iya, Pak. Silakan, Pak. ada dua soalan lagi ini. Iya, yeah, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Iya. Yeah. Ini daripada uh, uh, satunya ialah oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mustari M hmm. M. Hum dari UIN Sunan Kalijaga, Kalijaga Jogja. Mm -hmm. bertanya, saya, saya menemukan jenis penyakit di naskah Syair Siti Syianah karya Raja Ali Haji. Nama penyakitnya Kurana. Kurana Q. Kurana eh? Q. Dalam jawinya ditulis ra Nun Ali Hamzah. Ini jenis penyakit apa? ya? soalan. Penyakit ini ber, berlaku di sekitar vagina. Terima kasih. Hmm. Dia, dia bertanya sebab mungkin dia tidak faham nama penyakit seperti ini. Kalau-kalau ibu tahu. Iya. Yeah. Terima kasih Pak Mustari. Wah saya senang juga. Oh ini saya ada ya. Ada saya lihat baca juga nih Pak. Iya. Yeah. Uh, 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 Kof er Nun Hamzah. Uh. Kurana dia bilang. Ini jenis penyakit apa di sekitar vagina? Wah ini menarik Pak. Karena naskah yang yang Bapak baca itu jadi uh, menambah kasanah. Uh, khasanah Pengetahuan saya ada penyakit yang disebut kurana itu, tetapi untuk memastikan seperti saya lakukan, Mas Mustari, <gifat> itu untuk memastikan apakah itu memang jenis penyakit seperti apa. Kurana itu, kalau yang saya lakukan, memang ini kan sair si sair anah itu sair dari kepulauan Riau juga, nih Pak, Pak apa namanya Pak Ali dan para hadirin. Sair Siti Si Ana itu sampai sekarang masih bisa dilihat masih bisa dibaca manuskripnya masih tersimpan di Yayasan Indra Sakti kalau ada yang ingin membaca silakan hubungi tuh Pak Pak Malik, Pak Raja Malik, dulu Pak Raja Hamzah ya. Kemudian turun kepada anaknya itu Pak Raja Malik. Nah, <tuh> untuk mengetahui penyakit ini jenis apa kalau saya dulu saya tadi seperti tadi ada penyakit eh, apa namanya cika segala macam itu saya satu buka referensi jadi referensi ada satu satu eh, satu pertama itu pertama kita buka dulu eh, 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 kamus eh, Melayu seperti eh, eh, apa namanya dari kamus dulu ada tidak kalau tidak ada berarti ini khasana penyakit nah khasana penyakit itu tidak bisa kita tidak bisa kita langsung menyatakan ini jenisnya ini, nah itu harus kita lihat juga di kita di kitab kesehatan saya saya di dalam di dalam artikel saya yang membahas tentang kita, kepialu dan demam kura itu saya menyebut satu satu kitab hmm? satu buku kesehatan hmm. yang yang menyimpan khasanah khasanah penyakit aneka penyakit, tetapi memang dia lebih 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 banyak dari Penyakit-penyakit uh, modern tapi ada juga penyakit-penyakit tradisional yang uh, di yang uh, ada di dalam uh, istilah modern dan istilah uh, tradisio tradisionalnya ini malah saya belum pernah ini apakah uh, Kurana kalau Kurana itu kan biasanya bisa ya inilah ke, keunikan uh, huruf uh, huruf Melayu ya kalau dia pakai wau of wau mungkin kita yakin tulisannya Kurana Ya, apalagi dengan Arif, ya Pak Wan Ali ya. Kalau hmm. dengan kof saja, bisa saja kita baca Kirana, bisa bisa baca Karna, ya. Uh, ini ini uh, uh, apa penyakit penyakit perempuan yang ini ini menjadi menjadi apa menjadi PR bagi kita untuk mengungkap bahwa ada satu khasanah lagi. Penyakit yang disebutkan dalam syair siti si ana, apakah? Nah ini yang menjadi 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 menarik pak Mas Mustari. Apakah ini memang penyakit fisik ya? Apakah dia memang penyakit simbol ya, penyakit simbol-simbol dari penyakit yang ada di dalam perempuan penyakit psikis misalnya, penyakit kaitan dengan penyakit mental, atau dia merupakan simbol dari karena kitab e, e, syair Si anah itu ha, memang dia tidak tidak spesifik seperti e, ilmu tabib gitu yang memang langsung kita bisa me, mengklasifikasi mengklasifikasikan sebagai naskah obat-obatan. Nah ini e, dia berada pada ranah antara e, apa e, e, di dalamnya itu ada penyakit tentang penyakit perempuan. Jadi perlu pendalaman lagi Pak Na, e, Mas Musari. Saya nanti akan catat ini dan Uh, saya coba saya coba uh, coba cari ya. Nah, ini menarik karena ini berkaitan dengan pe penyakit perempuan. Apakah tadi itu? Apakah ini memang dengan memang benar penyakit fisik atau penyakit uh, mental atau penyakit yang merupakan simbol dari sifat-sifat wanita gitu? Gitu Pak Pak. Ya, ya. Bu Oke. Okay. Jadi saya... PR kita ya Pak ya. Jadi payah saya terutama So uh, Di bawah itu Ada sesuatu kenyataan Bukan soalan tapi kenyataan <tip> Naskah Kitab TIP sudah pernah dibuat Buku kajiannya berjudul Ramuan Obat Asli Indonesia Dalam Kitab TIP W227 Tahun Terbit 2020 Oh, itu yeah. satu pemberitahuan saja lah. Dan ya ini itu rangkaian dari rangkaian tadi yang kalau Ma, siapa Mas Nilma mau lihat itu ada ada satu manuskripnya, dua alih aksaranya, dua inventarisasi sebetulnya inventarisasi dari eh, naskah kitab tip itu di, di inventarisasi yang itu yang di tahun tahun 2020 ribu hmm. Terima kasih. Ya. Ini, ini, ini ada, saya ingat, saya fikir ini mungkin soalan terakhir. Saya bacakan. Ya, ya Pak. daripada bapa Henry uh -huh. BPK Capri Riau. Uh -huh. Saya kurang um, faham. Capri uh, itu kepulauan, kepulauan Riau. BPK. Ya, betul. Assalamualaikum, izin bertanya, manuskrip manuskrip yang menjadi bahan kajian ibu dan menjadi metri hari hari ini probably mungkin berasal dari mana saja bu dan apakah sudah terdapat di WBTB WBTB apa ya ha, ada di link ya pak ya. Uh, itu itu soalan itu dalam uh, YouTube. YouTube dalam YouTube oh. uh, yang saya baca tadi soalan di bawah Zoom <coughs> saya, saya baca sekali lagi manuskrip manuskrip yang menjadi bahan kajian ibu dan menjadi materi hari ditulis ini hari hari ini mungkin berasal yeah. dari mana saja bu dan Apakah sudah terdata di WBT uh, Capital uh, B huruf kecil? Nah, itu soalnya saya kurang uh, pasti maksudnya. Ya enggak apa-apa Pak. Itu itu Mas Henry. Mas Henry itu teman saya Pak di Kepulauan Riau. Oh iya ke? Oh ya. Yeah. <laughs> Mas Henry itu teman saya dan uh, sering membantu saya juga pak kalau saya penulis oh, yang yeah. di Riau, Mas Henry, terima kasih <laughs> sudah hadir. Jadi yang saya banyak sebutkan itu kalau ditanam manuskrip yang dari mana itu ya manuskrip dari Riau sebagian besar. Tadi saya sebutkan beberapa judul Mas Henry. selama ini menjadi perhatian kita. Yaitu itu uh, uh, obat-obat Melayu. Itu juga dari Riau, rumah obat Melayu Pulau Penyengat. Itu juga dari Riau, alamat surat obat juga dari Riau. Kemudian, ibu dalam rumahnya juga Riau, asal ilmu tabib juga dari Riau. Tetapi, kalau uh, uh, ini memang naskah-naskah yang jelas berasal dari uh, Riau, Pak Kepulauan Kepri, itu Kepulauan Riau. Jadi, bagi oh. dulu Riau itu uh, menjadi satu bagian sekarang uh, secara apa ketika pembagian uh, pembagian daerah itu dibagi pak jadi ada Riau Riau itu sekarang namanya adalah Riau Riau daratan yang tidak uh, indra uh, apa wilayah wilayah yang yang berdekatan dengan di Sumatera di Minangkabau sana nah yang kepulauan Riau itu adalah disingkat biasanya Kepri Kepulauan Riau itu menjadi satu sekarang satu kabupaten tersendiri. Nah di, di kepulauan Riau itulah yang e, banyak e, ditemukan naskah-naskah yang tadi saya sebutkan yang yang Mas Henry e, katakan. Nah yang kitab tip kitab tip itu e, sebetulnya harusnya ada juga di dalam e, di dalam khasanah naskah di, yang ada di Riau. Tetapi yang saya yang saya, yang saya yang saya bahas di sini adalah tadi yang, yang naskahnya itu ada dalam uh, koleksi Perpustakaan Nasional yang ada dalam salah satu koleksi on the wall. Jadi uh, makanya di naskahnya itu di apa di diberi uh, nomor dengan W atau uh, W 227 Pak di dalam di dalam naskah ini. Jadi itu itu naskah yang 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 banyak saya kutip berkaitan dengan bagian tertentu tentang penyakit perempuan. Jadi itu menjadi salah satu khasanahnya di, di dalam naskah itu. Itu Mas Hendri. Jadi memang naskah-naskah kepri sebagian besar. Terima kasih Pak. Kok tiba-tiba tidak ada suara? tidak ada suaranya ya pak oh sorry. maaf ya okay. uh, yeah. uh, saya tadi saya uh, mute unmute ah uh, mute oke okay. uh, kita sudah sampai di penghujung uh, sesi ceramah pada pagi ini dan saya rasa amat bangga dan berterima kasih kepada semua yang hadir kerana mendapat sambutan sebab pada umumnya kita merencanakan ianya tamat kira-kira jam 12.15 tapi sudah melangkaui itu tidak menjadi masalah bagi saya sebab saya seronok dengan sambutan yang diterima sambutan yang diterima dan uh, saya rasa juga bahawa ini memberi membuka minda kita semua tentang khazanah uh, uh, Melayu ataupun khazanah perubatan nusantara yang begitu banyak yang uh, menanti para penyelidik untuk a uh, melibatkan diri dalam uh, penyelidikan seterusnya. Dan dan dengan itu saya sekali lagi ingin secara rasmi mengucapkan berbanyak terima kasih pertama kepada Ibu Dr. Mujizah yang memberi kerjasama untuk menjayakan majlis ceramah pada hari ini dan yang kedua kepada semua penonton ya yang hadir sama ada yang hadir melalui Zoom ataupun yang hadir melalui apa melalui YouTube okey dan semoga ianya memberi manfaat kepada semua kita dan satu lagi faedahnya ialah kita Uh, ini ceramah ini mengeratkan lagi perhubungan kita uh, di Malaysia dan di Indonesia terutamanya dan uh, macam saya sebut di Malaysia pun terutama di pustakawan negara banyak terdapat manuskrip berkaitan dengan perubatan dan juga di perpustakaan-perpustakaan lain pun memang ada walaupun tidak banyak saya so, kita semua boleh memanfaatkan man semua khazanah yang ada itu jadi uh, dengan itu saya akhiri majlis uh, dan uh, saya mengakhiri majlis ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal wa hidayah wassalamualaikum